Nine Star Hegemon Body Art Season 110. Bab 1091 Kesengsaraan Menakutkan. Long Chen merasa seperti ada benih di masing-masing 108.000 titik akupunturnya sekarang. Meskipun itu baru mulai bertunas dan belum tumbuh, dia merasakan energi tak terbatas keluar dari mereka, memberinya kekuatan yang luar biasa. 108.000 benih mengubah tubuhnya. Sebuah siklus energi terbentuk di seluruh titik akupunturnya. Dengan empat lautannya sebagai primer, titik-titik akupuntur semuanya terhubung. Dia merasakan yuan spiritualnya bergemuruh di dalam dirinya. Ini adalah kekuatan dari ranah Foundation Forging. Benar-benar menakutkan. Metode yang saya pertaruhkan benar-benar tepat. Seni tubuh hegemon bintang 9 dikembangkan seperti ini. Petik 2. Long Chen sangat bersyukur sampai dia hampir menangis. Dalam hidupnya, keberuntungannya begitu buruk sehingga semua yang dia lakukan berakhir dengan liku-liku. Tapi kali ini, dia akhirnya memenangkan taruhan. Singkatnya, surga benar-benar buta. Dengan kekuatan besar yang melonjak dalam dirinya, dia merasa dirasuki oleh dewa perang. Monster petir yang menakutkan itu semuanya dihancurkan dengan satu pukulan masing-masing. Setelah mereka dihancurkan, mereka akan mencoba untuk mereformasi. Tapi tentu saja Long Chen tidak sebodoh itu hanya membiarkan mereka berubah. Lei Long tidak dengan bodoh menyia-nyiakan energinya untuk melawan monster petir ini. Itu langsung pergi untuk melahap sisa-sisa mereka. Begitu Lei Long melahapnya, mereka tidak bisa berubah. Long Chen bertarung melawan mereka selama beberapa jam. Dia hanya menjadi lebih ganas, dan akhirnya, jumlah mereka mulai menurun dan aura Lei Long terus meningkat. Sama seperti Huo Long, itu tidak lagi terus tumbuh, melainkan mempertahankan tubuh 30.000 meter. Setelah monster petir terakhir terbunuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi turun dari langit. Mereka adalah roh pahlawan kuno. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah jenius surgawi yang telah jatuh dalam kesengsaraan surgawi mereka. Keinginan pantang menyerah mereka telah menyebabkan mereka berubah menjadi roh heroik, dan mereka dikendalikan oleh Tao Surgawi untuk membunuh orang lain yang mengalami kesengsaraan. Long Chen bertemu yang pertama dengan tinjunya. Tubuh bagian atas jiwa pahlawan kuno meledak, sementara Long Chen terlempar ke belakang ratusan meter. Tubuh jiwa pahlawan kuno dengan cepat pulih, dan sekali lagi bergegas ke arahnya. Pada saat ini, tombak besar menusuk punggung Long Chen. Long Chen dengan keras menghancurkan tinjunya di tombak itu. Meminjam energi tabrakan itu, dia terbang, menghindari serangan pahlawan-pahlawan kuno lainnya. Dia tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit di punggungnya ketika panah petir menembusnya. Dia melihat roh pahlawan kuno yang jauh memegang busur. Anak panah ini datang tanpa suara tanpa peringatan. Itu jelas diilhami oleh sejenis seni magis yang membuatnya sulit untuk dihindari. Roh pahlawan kuno ini adalah jenius surgawi teratas dari generasi mereka. Meskipun kekuatan mereka turun drastis setelah diubah menjadi kondisi ini, mereka adalah puncak jenius dalam hidup mereka. Mereka telah dibunuh selama kesengsaraan Foundation Forging mereka. Itu karena mereka menolak untuk mematuhi Tao Surgawi selama kesengsaraan mereka. Penolakan mereka untuk tunduk telah menyebabkan mereka dihancurkan. Mereka yang berani melawan Tao Surgawi semuanya harus jenius yang menakjubkan. Sekarang, ratusan dari mereka mengelilingi Long Chen. Brengsek, Long Chen mendengus dingin, langsung memanggil kembali Lei Long, karena tidak mampu melahap roh pahlawan kuno ini. Sekarang, pedang petir besar muncul di tangan Long Chen. Kekuatan tempur Lei Long sendiri tidak cukup tinggi, tetapi ketika diubah menjadi pedang petir dan terhubung dengan yuan spiritual Long Chen, itu benar-benar berbeda. Memegang pedang petir, Long Chen menyerang ke arah roh pahlawan kuno, dan mengeluarkan tebasan sederhana. Senjata yang dipegangnya hancur, dan roh pahlawan kuno terbelah menjadi dua. Segera setelah itu dihancurkan, naga api besar muncul dan menelannya ke dalam perutnya. Meskipun Huo Long sangat kuat, tidak banyak kontradiksi antara petir dan api. Dengan demikian, itu tidak dapat melawan mereka secara efektif. Tapi justru karena kurangnya kontradiksi inilah setelah Huo Long melahap tubuh hancur pahlawan kuno, energinya akan diisolasi dari Tao Surgawi dunia luar. Itu tidak akan dapat direformasi, dan sekali dimakan, Huo Long akan kembali ke dalam tubuh Long Chen dan mengirim energi ke Lei Long. Lei Long pada dasarnya akan melahap rune surgawi jiwa pahlawan kuno. Long Chen bisa dengan jelas merasakan pedang petir di tangannya tumbuh lebih kuat setelah Lei Long melahap rune jiwa pahlawan kuno. Hanya satu roh pahlawan kuno yang sangat bermanfaat bagi Lei Long. Memegang pedang petir, dia dengan gila menyerang roh pahlawan kuno. Mereka tidak hanya kuat, mereka juga memiliki pengalaman bertempur. Melawan mereka sulit, karena mereka tidak memiliki celah. Saat dia dikepung, dia hanya bisa melawan mereka secara langsung. Praktis setiap kali dia membunuh satu, dia harus menerima serangan dari yang lain. Ada suatu saat kepalanya hampir disambar anak panah. Setelah membunuh yang satu itu, dia memanggil tubuh Huo Long yang terbelah. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada roh pahlawan kuno ini, mereka dapat memperlambatnya sedikit.
Salah satu naga api itu menjerat Archer Ancient Heroic Spirit. Roh pahlawan kuno itu tidak dapat melarikan diri dari keterikatan Huolong, dan akibatnya, ia terbunuh dengan satu pukulan dari Long Chen. Dengan bantuan Huolong, Long Chen menjadi lebih mudah. Dia tidak lagi dipaksa untuk berulang kali mundur dan sekarang dapat menyerang dan bertahan dengan baik. Setiap kali roh pahlawan kuno terbunuh, itu akan dimakan oleh naga api dan dikirim ke Lei Long. Long Chen merasakan pedang petir di tangannya mengungkapkan kegembiraannya. Lei Long tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan sekarang, senjata pahlawan-pahlawan kuno akan meledak saat bersentuhan dengannya. Setelah 2 jam, roh pahlawan kuno terakhir terbunuh. Long Chen berlumuran darah, tetapi dia tidak mengedarkan manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Dia menduga bahwa sekarang setelah dia maju ke penempaan Foundation, Iron Spruce Oaks hanya akan dapat menawarkannya satu pemulihan penuh. Dia tidak berani memanfaatkan energi mereka sebelum dia harus melakukannya. Untungnya, setelah maju ke Foundation Forging, titik akupunturnya benar-benar memiliki efek memberi nutrisi pada luka-lukanya. Meskipun tidak terlalu jauh untuk memungkinkannya pulih dengan cepat, setidaknya dia bisa menanggung luka-luka ini. Suara gemuruh yang keras datang dari pedang petirnya. Long Chen terkejut dan senang. Lei Long sekarang juga dapat mengirim pesan spiritual Long Chen. Meskipun agak kacau dan tidak sejelas Huolong, dia tahu bahwa Lei Long juga hampir berubah. Tepat pada saat ini, rantai petir turun dari langit. Anda ingin mengikat saya, idiot? Kamu pikir aku akan jatuh cinta pada trik yang sama 2 kali? Pisahkan surga 2, petik 2. Long Chen mendengus dan menebas pedangnya. Dia hampir mati karena rantai ini di jalan abadi. Begitu terikat, itu akan sangat merepotkan. Pedang petir menebas udara, menghancurkan rantai petir yang sangat lemah di depannya. Mereka berubah menjadi rune dan mulai memudar. Mau lari, teruslah bermimpi. Long Chen terus-menerus menghancurkan rantai petir. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan bentuk kedua dari Split the Heavens. Ini adalah pukulan terkuat yang bisa dia lancarkan secara instan. Rantai petir dihancurkan dengan cepat, dan 8 naga api melahap sisa-sisa mereka dengan gila. Orang lain hanya tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat, desah Swan Master. Dari ekspresi tenang Long Chen, dia tahu bahwa kesengsaraan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang sudah lama dia persiapkan. Dia jelas telah mengalami hal seperti itu lebih dari sekali. Baginya untuk dapat bertahan dari kesengsaraan yang menakutkan pada dasarnya adalah keajaiban tersendiri. Seberapa banyak kesulitan yang harus dia lalui untuk menciptakan keajaiban seperti itu berulang kali. Hanya dia sendiri yang tahu. Jika Long Chen tidak kuat, tidak akan ada Long Chen lagi di dunia ini, juga tidak akan ada Dragon Blood Legion. Dia mirip dengan Heaven Seizer yang legendaris. Mereka merebut keberuntungan dan takdir surga dan bumi untuk diri mereka sendiri. Tapi Heaven Seizer selalu sosok yang terisolasi, bintang sial alami ditakdirkan untuk selalu menyendiri. Tapi Long Chen memiliki begitu banyak sekutu dan begitu banyak saudara dan saudari di sisinya. Ini berbeda dari legenda, ingin tahu? Petik 2. Master Swan tidak bisa menahan sedikit bingung. Setelah menghapus rantai, Long Chen tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit. Aura yang menakutkan menyebabkan dunia berguncang. Split the Heavens 3, Long Chen meraung marah, pedang petirnya melepaskan gemuruh surgawi. Murid Swan Master menyusut, serangan Long Chen ini menyebabkan langit terbelah. Sebuah lubang besar muncul di awan kesusahan. Itu seperti lumbung yang dibelah. Petir tak berujung mengalir ke arah Long Chen. Long Chen awalnya baru saja melampiaskan sedikit. Itu terlalu menyedihkan untuk terus-menerus ditekan oleh kesengsaraan surgawi, jadi ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia mengambilnya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Waktunya makan. 8 naga api menyerang rune petir. Itu adalah esensi paling murni dari kesengsaraan. Tapi ada terlalu banyak tanda petir. Perut naga api membengkak seperti balon sebelum mereka kembali ke tubuh Long Chen. Memuntahkan isinya ke Lei Long, mereka menyerang sekali lagi. Luka besar dengan cepat sembuh. Langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah dunia sedang marah. Tapi setelah serangan ini, awan kesusahan jelas menjadi kurang padat. Sebagian besar esensi mereka telah memasuki tubuh Lei Long. Ledakan. Tiba-tiba, awan kesusahan meledak. Sosok yang memegang tombak muncul di depan Long Chen. Itu adalah orang yang benar. Dia tampak seperti seseorang yang terbuat dari daging dan darah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pupilnya mengandung 2 tanda petir yang berkedip. Begitu orang itu muncul, hati Long Chen bergetar dan rambutnya berdiri. Orang ini sangat berbahaya. Mereka yang menentang surga semuanya akan dihancurkan oleh Tao Surgawi. Di depan mandat surga, hadapi kematianmu. Pria yang memegang tombak itu benar-benar berbicara, menyebabkan murid Swan Master yang jauh menyusut. Bab 1092 banding 1092. Orang aneh ini sebenarnya bisa berbicara.
Suaranya kasar, sama sekali tidak seperti suara seseorang. Itu lebih seperti transmisi pesan mental. Ketika sosok itu berbicara, Long Chen terkejut, sementara Xuan Master bahkan lebih terkejut. Dia bukan seorang Empyrean, dia juga bukan seorang Heaven Seizer. Dia tipe yang paling mendominasi di antara semua jenius surgawi, penentang surga. Master Xuan memandang Long Chen dengan sangat terkejut. Empyreans, Heaven Seizers, dan Heaven Devers semuanya adalah eksistensi legendaris. Sangat jarang menemukan satu pun dalam 10.000 tahun. Yang terakhir terutama adalah sesuatu yang hanya dikabarkan ada dalam legenda. Empyreans lahir pada saat bencana. Mereka adalah hasil dari keinginan langit, lahir untuk melawan bencana yang akan datang. Atau mungkin di saat dunia berada dalam kekacauan besar, ketika kekuatan tertinggi akan dimusnahkan, ada kemungkinan seorang Empyrean muncul. Empyreans ini semua akan naik seperti bintang jatuh. Membawa kekacauan ke dalam kekacauan, mereka bertempur melawan gelombang gila dan merupakan eksistensi yang berdiri di puncak jalur bela diri. Adapun Heaven Seizer, mereka adalah tipe divergence yang mendominasi. Orang-orang yang mereka bunuh akan mendapatkan keberuntungan karma mereka direnggut oleh mereka, dan itu memungkinkan Heaven Seizer tumbuh dengan sangat cepat. Namun, penjaga surga yang legendaris ini semuanya sangat dingin dan cenderung berpihak pada pembantaian brutal. Sekarang, setiap kali seseorang menemui divergen seperti itu, dunia harus mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk melenyapkan mereka guna mencegah bencana. Ada dua catatan perampas surga yang kuat yang muncul dari benua surga bela diri. Dua waktu itu telah menyebabkan kekacauan besar di benua itu, karena pada akhirnya, penjaga surga itu telah berpihak pada jalan yang rusak dan melakukan pembantaian dari jalan yang benar, menyebabkan mereka mengambil banyak korban. Jadi kemudian, jalan yang benar telah membuat keputusan bahwa jika ada sekte yang mengambil Heaven Seizer dan mengangkat mereka alih-alih melenyapkannya, seluruh jalan yang benar akan menjadi musuh mereka. Akibatnya, dalam puluhan ribu tahun terakhir, setiap orang yang dicurigai sebagai penjaga surga telah terbunuh. Selain dua eksistensi legendaris ini, ada eksistensi yang lebih menakutkan. Penentang surga. Informasi tentang Heaven Devers terbatas pada legenda, dan keberadaan mereka bertentangan dengan surga. Mereka adalah musuh dari Heavenly Tao, menolak untuk tunduk pada keinginan surga. Setiap kali mereka menerobos penghalang, mereka akan dirasakan oleh Tao Surgawi, yang kemudian akan melakukan apa saja untuk menghancurkannya. Ada pepatah mengatakan bahwa orang seperti itu seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Keberadaan fundamental mereka adalah sebuah kesalahan, jadi mereka harus disingkirkan. Ada pepatah lain yang mengatakan bahwa jika penentang surga berhasil tumbuh, mereka suatu hari akan dapat mengancam Tao Surgawi dan menjungkirbalikkan langit dan bumi. Akibatnya, dunia akan melepaskan kesengsaraan surgawi yang merusak setiap kali mereka maju. Tidak heran Master Xuan merasa aneh bahwa kesengsaraan ini bahkan tidak memiliki energi kehidupan. Bahkan penjaga surga seharusnya memiliki energi kehidupan dalam kesengsaraan mereka. Melihat kesengsaraan yang dialami Long Chen, dia tahu ini bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa dilewati seseorang. Ini adalah hukuman surgawi, tapi Long Chen selamat. Sekarang sosok aneh ini muncul, Xuan Master menjadi sedikit tidak nyaman. Dia merasakan fluktuasi energi yang kuat dari sosok ini. Persetan dengan Tao Surgawi Anda, dan persetan dengan keinginan surgawi Anda. Anda ingin memusnahkan saya, jadi apakah saya harus dengan patuh berbaring di sini untuk Anda? Apakah kamu idiot? Mengutuk Long Chen. Dia bertanya pada dirinya sendiri kapan dia pernah menyinggung siapapun. Dia jujur dan terbuka dengan apa yang dia lakukan, dan dia tidak pernah melakukan apapun yang dia rasa bersalah. Tapi surga selalu ingin memusnahkannya. Dia sudah lama mulai menahan perut yang penuh amarah. Eliminasi adalah satu-satunya akhirmu. Petik 2. Sosok itu dengan dingin memberinya jawaban sebelum tombaknya tiba-tiba menyebabkan ruang bergetar. Petir meletus darinya, dan itu menabrak Long Chen. Long Chen sama sekali tidak ceroboh. Dia benar-benar fokus, mengetahui bahwa sosok ini pasti sangat menakutkan. Ledakan. Petir meledak. Long Chen hampir memuntahkan darah saat dia menembak kembali seperti bintang jatuh dan membuat parit panjang di tanah. Kekuatan yang menakutkan. Long Chen kaget. Dia tidak mengira bahwa serangan acak dari inkarnasi petir ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia baru saja akan berdiri ketika dia merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Rambutnya berdiri tegak, dan sensasi bahaya fana memenuhi hatinya. Tanpa memikirkannya, dia menembak ke samping. Darah mengalir saat potongan panjang muncul di punggung Long Chen. Dia hampir menembus jantung. Jika tombak itu menusuknya, dia kemungkinan besar akan langsung terbunuh. Dia baru saja mengelak ketika, bahkan tanpa memikirkannya, dia mengayunkan pedang petirnya ke belakang. Ledakan. Pedang petirnya menghantam tombak, dan dia sekali lagi dikirim terbang. Bagaimana bisa secepat ini? Long Chen meraung marah di dalam saat dia membalik-balik udara. Kecepatan ini di luar pemahamannya.
Long Chen berulang kali terlempar ke belakang bahkan tanpa bisa melihat lawannya. Dia hanya bisa mengandalkan indera lainnya untuk memblokir, dan dia batuk darah berulang kali. Grand Dao tidak berbentuk, Grand Dao tidak memiliki emosi, pasir menutupi gurun, dan segala sesuatu memiliki roh. Sama seperti Long Chen dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan, suara Xuan Master tiba-tiba terdengar di benaknya. Xuan Master baru saja selesai ketika ekspresinya berubah. Tekanan tak berbentuk berkumpul di udara dan ditembakkan ke arahnya. Ledakan. Avatar Xuan Master meledak. Di dalam kamar pribadi Sekte Xuan Tian Dao, mata Xuan Master yang duduk tiba-tiba terbuka. Betapa dekat, jika saya tidak menghancurkan diri saya sendiri, saya akan ditangkap oleh Tao Surgawi. Maka itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Master Xuan perlahan-lahan menutup matanya sekali lagi, dan seuntai kehendak surgawi sekali lagi muncul di jurang maut. Dia sama sekali tidak yakin dengan kondisi Long Chen. Grand Dao tidak berbentuk, Grand Dao tidak memiliki emosi, pasir menutupi gurun, dan segala sesuatu memiliki roh. Long Chen mengulangi kalimat ini lagi. Jadi itulah yang terjadi, Grand Dao tidak berbentuk, sehingga sulit untuk menangkap substansinya. Grand Dao tidak memiliki emosi, sehingga sulit untuk menangkap maksud mereka. Pasir menutupi gurun, sial, tidak heran aku tidak bisa melawannya, seluruh tempat ini dipenuhi dengan petir. Ini adalah domainnya, dan dapat dengan bebas bergerak di dalamnya tanpa batasan spasial. Tidak peduli seberapa jauh saya menghindar, selama saya tetap dalam domain petir ini, itu dapat mencapai saya secara instan. Segala sesuatu memiliki roh, apa maksudnya itu? Long Chen segera memahami 3 poin pertama, tetapi bagian terakhir itu terlalu kabur. Bagaimana itu seharusnya berhubungan dengan situasinya? Ledakan. Long Chen sekali lagi dikirim terbang karena benturan berat. Kali ini, torehan muncul di pedang petirnya. Long Chen merasakan sakit Lei Long. Segala sesuatu memiliki semangat. Long Chen tiba-tiba menutup matanya saat dia membalik di udara. Dia menggunakan indera Lei Long untuk melihat dunia. Saat itu, Long Chen tidak lagi buta. Dunia menjadi sangat jelas, dan dia melihat inkarnasi petir. Itu sudah muncul di belakangnya, tombaknya terangkat di udara. Sekarang aku memilikimu, armor pertempuran naga hijau. Petik 2. Sisik hijau menutupi tubuh Long Chen. Aura yang kuat melonjak ke langit, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan tanah retak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan Green Dragon Battle Armor sejak maju ke Foundation Forging. Darah esensi di tubuhnya seperti bubuk mesiu yang menyala. Rasanya seperti energi tak berujung meletus di dalam dirinya. Mati, Long Chen meraung. Yuan spiritual, darah esensi, dan kekuatan spiritualnya semuanya dituangkan ke Lei Long. Pedang petir mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat menebas inkarnasi petir. Ledakan. Tombak dan pedang petir membanting bersama, dan tanah meledak. Tapi tidak ada pihak yang dipaksa kembali oleh yang lain. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Yuan spiritual membengkak di 108.000 titik akupunturnya, dan energi yang sangat besar mengalir keluar darinya. Inkarnasi petir masih tanpa emosi. Saat Long Chen menuangkan lebih banyak energi, petir di udara diserap oleh inkarnasi petir. Pada akhirnya, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesusahan petir di udara. Ledakan. Tapi keduanya masih bentrok habis-habisan. Tanah terus-menerus dihancurkan, membentuk lubang yang terus tumbuh. Mereka berdua sekarang bertarung di ruang kosong. Awalnya, ruang kosong ini telah dipenuhi petir. Tapi tanda petir itu telah mengembun sampai menjadi bola kecil seterang matahari yang terik. Ledakan. Akhirnya matahari itu meledak, 2 sosok melesat dan sekali lagi menyerang satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, itu adalah tabrakan yang mengguncang surga. Medannya terus berubah saat mereka berdua terbang di udara seperti meteor. Pertarungan sengit ini berlangsung selama 2 jam. Langit dan bumi telah benar-benar digulingkan. PFF. Tiba-tiba, tombak itu menembus dada Long Chen. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi pedang petir Long Chen juga menembus tubuh inkarnasi petir. Meledak, Long Chen tiba-tiba berteriak. Retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya langsung sembuh, sementara pedang petirnya meledak. Long Chen benar-benar meledakkan pedang petirnya, dan tubuh inkarnasi petir juga meledak bersamanya, berubah menjadi langit yang penuh dengan rune. Cepat, melahap mereka, batuk, 8 naga api melesat, melahap rune petir itu. Rune itu tidak hanya milik inkarnasi petir, tetapi juga Lei Long. Penghancuran diri Lei Long pada dasarnya membuang separuh hidupnya. Tapi Long Chen tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa melanjutkan dengan intens lebih lama lagi. Dengan pertukaran terakhir ketika tombak itu menembus dadanya, dia hampir meledak. Long Chen telah benar-benar melepaskan semua energi kehidupan primal Chaos Space untuk menahan dan menyembuhkan luka itu, serta menanggung kekuatan penghancuran diri Lei Long. Tetapi akibatnya, ketika inkarnasi petir meledak, tombaknya juga meledak di tubuhnya. Jika dia tidak sembuh kembali ke puncaknya pada saat itu juga, dia akan mati.
Meski begitu, ada lubang berdarah besar di dadanya, dan wajahnya sepucat kertas. Dia terengah-engah. Ini adalah kesengsaraan petir yang paling menyedihkan. Itu terlalu mengerikan, dan dia hampir mati. Dia menelan pil penyembuhan untuk menekan lukanya. Sama seperti semua tanda petir di udara dimakan oleh Huolong dan dia akan pergi. Kabut hitam tiba-tiba muncul di ujung jurang, dan sesosok tubuh perlahan muncul di udara, satu dengan kulit seputih salju dan sepasang mata biru laut. Dia dengan dingin menatap Long Chen. Kamu, mengapa Anda muncul di sini? Rahang Long Chen ternganga. Bab 1093. Sosok cantik itu sempurna, dengan lekukan di mana seharusnya ada lekukan, tapi tidak ada lekukan berlebih di tempat lain. Tidak ada sedikit pun dari penampilannya yang harus diubah. Wajah seperti giok, mata cerah seperti safir, gambaran puncak keindahan. Wajahnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Bahkan setiap rambut di alis kiri dan kanannya serasi dengan sempurna. Itu adalah jenis keindahan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Hanya satu orang yang memiliki citra seperti itu, permaisuri iblis Leng Yuyan. Leng Yuyan, kenapa kamu di sini? Tunggu, kapan Anda tumbuh sejauh ini? Kamu tidak ingin membunuhku, kan? Long Chen menatap kaget pada Leng Yuyan. Baru setahun berlalu sejak mereka meninggalkan Jalan Abadi. Long Chen baru saja mencapai Foundation Forging, tetapi dia menemukan bahwa dia masih harus mengaguminya. Dia bahkan tidak bisa memahami basis kultivasinya saat ini. Dia melayang di udara, awan hitam bergelombang di sekelilingnya. Ruang di sekitar terus-menerus membelah dan menyembuhkan. Dia memandang Long Chen seperti dia adalah dewa, memberikan pukulan Long Chen. Apakah perbedaan di antara mereka begitu besar sekarang? Perbedaan langit dan bumi bertentangan dengan langit. Keberanianmu sangat mengagumkan, tapi mereka yang melanggar dunia bawah tidak akan tercatat di dalamnya. Suara wanita ini seindah penampilannya. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah saat dia berbicara, dunia sepertinya menggemakan apa yang dia katakan, seolah-olah dunia sedang bersujud padanya. Dengan berada di sini, dia menjadi penguasa dunia. Swan Master yang jauh dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatapnya. Long Chen sama sekali tidak tahu siapa dia karena dia belum mencapai ketinggian itu. Hei, setelah meninggalkan Jalan Abadi, apakah kamu menyerah pada jalur bela diri untuk sastra? Mengapa Anda berbicara seperti itu? Tanya Long Chen. Kamu salah orang, katanya. Betulkah, Anda orang lain? Long Chen tercengang. Dia dengan hati-hati menatapnya. Wajah sempurna itu, tubuh sempurna itu, pada dasarnya dia sama dengan Leng Yuyan. Dia bertanya-tanya apakah perasaannya akan sama juga. Mungkin jika dia hanya bisa menyentuh, dia akan tahu bahwa dia benar-benar bukan Leng Yuyan. Saat itu, Leng Yuyan bersandar padanya di sebuah gua. Dia pasti bisa mengetahui apakah perasaan kulitnya sama, atau baunya sama. Mungkin itu adalah keterampilan bawaan yang dia pelajari dari salju kecil. Penghujatan. Long Chen baru saja memikirkan apakah dia harus mencobanya ketika wanita itu berteriak dengan dingin. Ruang di sekitarnya meledak, dan pedang besar jatuh ke arahnya. Saat itu, Long Chen dipenuhi dengan kengerian. Pedang ini benar-benar menghancurkan ruang saat jatuh. Itu tidak dapat diblokir, tidak dapat dihindari. Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia hanya akan bisa menyaksikan saat dia terbunuh, apalagi dalam keadaan terluka. Saat dia mengira dia sudah mati, cermin perunggu kuno muncul di udara. Rune cermin kuno menyala, membuatnya lebih terang dari matahari. Itu melepaskan penghalang cahaya besar di sekitar Long Chen. Pedang besar itu langsung memantul saat menyerang penghalang dan menebas kembali ke arah wanita itu. Ledakan. Dia melambaikan tangan, dan pedang besar itu meledak. Dengan mendengus dingin, dia baru saja akan menyerang sekali lagi ketika cahaya cermin jatuh ke Long Chen. Dia dan cermin keduanya lenyap. Dia memelototi udara. Energi tak terbatas saat ini berkumpul di sana. Dia dengan dingin menatap sejenak sebelum dia menghilang kembali ke saluran spasial. Begitu dia pergi, energi yang terkumpul dengan cepat itu perlahan menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Long Chen mengira dia sudah mati. Merasa dia telah diselamatkan, tubuhnya yang lelah dan hancur akhirnya tidak tahan lagi. Dia pingsan. Dalam kegelapan tak berujung, dia menunggu lama, tapi suara itu tidak muncul lagi. Suara itu akan muncul setiap kali dia turun dalam kegelapan ini, tapi kali ini tidak muncul. Selanjutnya, dia tidak merasakan formula pil yang seharusnya muncul. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia akhirnya membuka matanya. Dia melihat bahwa dia sedang berbaring di tanah, sementara Guru Swan sedang duduk bermeditasi di dekatnya. Saat dia membuka matanya, mata Swan Master juga terbuka. Long Chen buru-buru duduk. Dia menemukan bahwa semua lukanya telah sembuh. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan saya, Guru Swan, kata Long Chen. Swan Master memandang Long Chen dengan aneh. Setelah beberapa lama, dia berkata, kamu pria sejati. Petik 2. Hehe, Swan Master terlalu tinggi untukku.
Kesengsaraan petir ini, Long Chen ingin mengatakan beberapa kata yang rendah hati. Saya tidak sedang berbicara tentang kesengsaraan petir Anda. Saya sedang berbicara tentang wanita itu. Anda benar-benar mampu membentuk keinginan seperti itu terhadap dewa. Kamu punya nyali, kata Swan Master dengan ekspresi campur aduk. Basis budidaya Swan Master jauh di atas Long Chen. Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja menyelidiki fluktuasi spiritualnya untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Jadi dia berkata Long Chen punya nyali, hampir terlalu banyak. Berani ingin melakukan penghujatan semacam itu terhadap dewa, dia benar-benar laki-laki. Dewa, itu tidak mungkin, saya mengenalnya, kata Long Chen. Dunia ini penuh dengan dua orang yang terlihat persis sama. Jangankan hanya dua, ada belasan orang yang bisa berpenampilan sama. Untungnya, tubuh aslinya tidak datang, jika tidak, bahkan menggunakan cermin reinkarnasi, saya tidak akan bisa membawa Anda keluar hidup-hidup, kata Swan Master. Ah, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Bagaimana ini mungkin? Dia tampak persis seperti Leng Yuyan, dan temperamen es mereka identik. Bahkan aura mereka sangat mirip. Long Chen, kamu telah membuka mataku pada dunia. Bisa melihat secara pribadi keberadaan dewa sangat membantu saya, kata Swan Master dengan penuh syukur. Dia telah melihat banyak hal yang bahkan tidak pernah dia bayangkan dari wanita sedingin es itu. Itu sangat membantu pencerahannya. Long Chen masih menatap kosong. Jika wanita itu benar-benar dewa, maka dia benar-benar laki-laki. Swan Master, apa itu dewa? Tanya Long Chen. Master Swan tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat sebelum berkata, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dewa tidak sesuci dan sesuci yang Anda bayangkan. Sebenarnya, itu hanya semacam alam. Di era abadi, dewa dan makhluk abadi tidak jarang. Tapi sekarang, dunia telah merosot dan mereka hanya ada di legenda. Adapun detail pastinya, ketika Anda mencapai alam itu, Anda secara alami akan mempelajarinya. Sebelum kekuatan Anda mencapai titik itu, mempelajari jenis rahasia ini sebelumnya hanya akan menambah karma. Dan karma ini, selalu melunasi tagihannya dengan Anda. Selama kesengsaraan surgawi Anda, petik 2. Mengatakan itu, suara Swan Master agak berat. Hati Long Chen juga berat. Sebenarnya, dia pasti sudah mati untuk kesengsaraan ini. Jika dia tidak menembus langit dan melepaskan sejumlah besar kekuatan petir, inkarnasi petir terakhir itu akan menjadi lebih menakutkan. Sial, jika aku tidak bisa mulai memadatkan bintang kelima, aku pasti akan mati lain kali, pikir Long Chen cemas. Tapi sekarang, dia tidak tahu apa masalahnya. Tidak ada sedikit pun tanda bintang kelima. Namun untungnya, dia berhasil memasuki ranah Foundation Forging. Taruhannya telah membuahkan hasil. Yang lain memiliki platform abadi mereka di dantian mereka, tetapi dia memilikinya di titik akupunturnya. 108.000 titik akupuntur sama dengan 108.000 platform abadi. Sekarang setelah dia pulih sepenuhnya, dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di dalam dirinya. Kamu bisa pergi sekarang. Ingat, rahasiakan semuanya, termasuk dewa itu. Jangan membicarakannya kepada siapapun. Jika Anda memberitahu siapapun, yang akan Anda lakukan hanyalah menyakiti mereka, kata Swan Master. Murid mengerti. Petik 2. Long Chen kembali ke Crouching Dragon Mountain. Semuanya sangat tenang. Ketika Long Chen menghilang dari tengah-tengah mereka, Swan Master hanya mengatakan bahwa dia telah dipanggil ke sisinya karena pahala yang besar dalam pertempuran. Bos, Anda telah maju ke Foundation Forging. Guo Ran dan yang lainnya tercengang. Begitu Long Chen kembali, ketenangan Crouching Dragon Mountain rusak. Mereka semua telah menunggunya. Para petinggi telah mengumumkan bahwa semua binatang iblis telah dimusnahkan oleh benteng. Pada saat yang sama ketika semua orang merasakan ledakan kelegaan, mereka tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Sekarang neraka iblis neraka telah dipadamkan, tidak ada lagi binatang iblis untuk mereka bunuh. Itu menandakan tidak akan ada banyak poin bagi mereka di masa depan. Mereka hanya akan dapat menyelesaikan beberapa misi sekte untuk mendapatkan poin sekarang. Seperti kata pepatah, memang mudah membiasakan diri dengan kemewahan saat masih miskin, tapi sulit menjadi hemat setelah kaya. Sekarang, tidak ada yang berani menghabiskan poin sebanyak sebelumnya. Bos, apakah Swan Master memberimu perlakuan khusus? Anda sudah maju ke penempaan dasar. Saat ini, aura Long Chen masih bocor karena dia baru saja maju dan dia tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna. Ya, itu bisa dihitung sebagai perlakuan khusus. Dia memberi saya beberapa petunjuk yang sangat menguntungkan saya, jadi karena itu butuh waktu lama bagi saya untuk kembali, kata Long Chen. Sebenarnya, beberapa hari terakhir, Long Chen tidak sadarkan diri, dengan 6 dari sesepuh Healing Hall menghabiskan seluruh energi mereka untuk menyembuhkannya. Lukanya begitu parah sehingga butuh 3 hari untuk menyembuhkannya. Wow, petunjuk pribadi Master Swan. Bos, apakah Anda akan naik ke surga? Teriak Guo Ran. Apakah kamu mencoba untuk mengutukku? Mengapa Anda tidak mengatakannya secara lebih langsung dan meminta saya untuk beristirahat dengan damai?
Petik 2. Tidak, bos, Anda salah paham. Saya hanya ingin tahu apakah Swan Master telah menerima Anda sebagai magang dan mewariskan warisannya kepada Anda. Apakah dia telah memilih Anda untuk menjadi penerus masa depan dari Sekte Swan Tiandao? Mata Guoran bersinar dengan antisipasi. Sepertinya dia sudah membayangkan betapa menakjubkan dan agung baginya begitu Long Chen menjadi Master Swan. Sebenarnya, Swan Master benar-benar mengatakan hal berikut kepada Long Chen, awalnya aku berencana membesarkanmu sebagai penggantiku, tapi karena kamu bahkan berani menghujat dewa, aku memutuskan untuk melupakannya. Tempat kecil seperti Swan Tiandao Sekte mungkin tidak bisa menangani kegilaanmu. Petik 2. Setelah Long Chen kembali, mereka mengadakan pesta lagi, dengan aliansi wanita surga dan persekutuan 10.000 serangga juga bergabung. Aliansi wanita surga sebenarnya membawa makanan dan minuman mereka sendiri sebagai ucapan selamat. Salah satu alasannya adalah untuk merayakan pencapaian mereka selama pertempuran, sementara yang lain adalah untuk merayakan bahwa Long Chen adalah orang pertama yang menerobos Foundation Forging di antara murid-murid baru. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa bahkan Sumo dan Mu King Xuan datang. Long Chen, selamat atas kemajuannya ke Foundation Forging. Di masa depan, kami akan bertarung berdampingan. Jangan lupa untuk menjaga kakak magang kakakmu, kata Mu King Xuan sambil tersenyum. Menjaga kakak perempuan magang saya baik-baik saja, tapi saya tahu dua wanita yang mungkin memiliki pendapat tentang itu, kata Long Chen. Ketika dia mengatakan dia akan menjaganya, dia dengan sengaja mengangkat alisnya ke arahnya dengan cara yang genit. Meng Qi dan Tang Wan Er segera memerah dan memukulnya. Di sisi lain, Mu King Xuan tertawa dan berkata, kamu memiliki makan yang cukup. Petik 2. Semua orang tahu Long Chen sedang bercanda. Pertempuran terakhir itu terlalu pahit. Bahkan puluhan ahli fondasi tempat telah meninggal dunia. Hanya bisa hidup adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Semua orang minum dan makan. Itu sangat hidup, dan semua orang menikmati diri mereka sendiri sesuka hati. Long Chen akhirnya tertidur pulas sambil menggendong dua wanita cantik. Bab 1094 banding 1094. Sebagai tuan rumah pesta kemarin, Long Chen secara alami tidak bisa menyelinap di tengah. Setelah minum-minum, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke kamarnya. Bagaimanapun, dia sepertinya ingat memegang dua tubuh lembut dan tidur lebih nyenyak daripada sebelumnya. Di pagi hari, teriakan kaget membangunkan Long Chen dari tidurnya. Dia bangun tepat pada waktunya untuk melihat Meng Qi dan Tang Wan Er melarikan diri. Long Chen terkejut, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tempat tertentu menggembung seperti gunung yang tinggi, tampak seperti itu memiliki dorongan untuk menembus langit dan bumi. Hehe, fenomena alam, fenomena alam. Petik 2. Long Chen tertawa dan menarik napas dalam-dalam. Menenangkan dirinya, fenomena alam itu perlahan menghilang. Melompat dari tempat tidurnya, dia masih mencium aroma Meng Qi dan Tang Wan Er. Matahari bersinar di atas tempat tidur melalui jendela. Itu dengan cepat mendekati tengah hari. Dengan malas meregangkan tubuh, dia mendengar beberapa suara berderak dari tubuhnya. Dia merasa penuh kekuatan, seperti gunung berapi yang ingin meletus. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari baru saja maju ke penempaan Foundation dan tidak mampu menekan auranya. Melihat ke dalam dirinya sendiri, dia melompat kaget. 108.000 rune asli. Long Chen melihat ada benih kecil di setiap titik akupunturnya. Benih-benih itu perlahan berkembang. Mereka dengan gila-gilaan menyerap energi langit dan bumi, tetapi dia tidak melihat mereka tumbuh. Setelah beberapa penginderaan yang cermat, dia terkejut menemukan bahwa benih-benih ini hanya menyerap 1/10.000 energi yang mereka hisap. Sisanya ditolak. Jadi begitulah adanya, ranah Foundation Forging berputar di sekitar menyerap energi spiritual Yuan paling murni di dunia. Tidak heran jika dikatakan bahwa Batu Roh Yuan adalah jalur kehidupan alam ini. Long Chen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, dan mengapa memiliki Batu Roh Yuan di Wastelen Timur telah menyebabkan aliansi keluarga kuno, ras kuno, dan Pil Valley menjadi tidak tahu malu. Hehe, untungnya saya tidak menjual ini saat itu, atau saya akan rugi. Sekarang Long Chen mengerti betapa pentingnya Batu Roh Yuan. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama dan melihat Lei Long. Itu terkondensasi menjadi bola cahaya, tampak seperti telur. Peledakan diri terakhir kali sangat berbahaya bagi Lei Long. Saat ini, ia menggunakan semua kekuatan petir yang diperoleh dari kesengsaraan untuk menjalani kelahiran kembali. Long Chen tidak bisa menahan tercengang oleh kecerdasan Lei Long dan Huo Long. Tampaknya semakin kuat mereka, semakin mereka juga maju dalam aspek lain. Huo Long bahkan telah membangkitkan kemampuan bawaannya sendiri. Kemampuan bawaan Huo Long adalah memanggil 8 tubuh yang terbelah. Dia bertanya-tanya apakah Lei Long akan membangkitkan kemampuan bawaan setelah itu dihidupkan kembali melalui kelahiran kembali Nirvanik ini. Dia penuh antisipasi. Semua Iron Spruce Oaks di ruang Primal Chaos telah layu dan mati.
Dia telah dipaksa untuk menjadi tegas saat itu ketika dia telah membunuh inkarnasi petir terakhir dari kesengsaraannya. Alasan dia bisa lolos dari kematiannya kali ini ada dua. Salah satu alasannya adalah bagaimana dia telah menyebabkan kesengsaraan kehilangan sebagian besar energinya dengan menyerangnya, membuat inkarnasi petir terakhir lebih lemah, sementara alasan lainnya adalah bahwa pohon cemara besi mengandung energi kehidupan yang setara dengan lautan. Jika bukan karena itu, dia pasti sudah mati. Tapi sekarang, dia tidak memiliki mayat magical beast untuk tanah hitam. Dia telah mencoba menggunakan mayat binatang iblis, dan ketika dia menemukan bahwa mereka dapat dimakan oleh tanah hitam, mereka tidak memberikan energi kehidupan apapun. Jika tidak, Iron Spruce Oaks miliknya akan tumbuh ke puncaknya sejak lama. Meninggalkan kamarnya, dia melihat bahwa Mengki dan Tang Wan Er sudah segar kembali. Mereka telah menyiapkan handuk yang dibasahi air panas, memungkinkan Long Chen duduk dan bersantai sementara Tang Wan Er menggunakan handuk untuk membersihkan wajahnya dan Mengki menyisir rambutnya. Long Chen merasa sangat diberkati sehingga dia bisa mati. Dua wanita cantik tiada taraf membantunya membersihkan wajah dan menyisir rambutnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karena iri jika mereka mempelajarinya. Long Chen, kenapa kamu tidak bicara? Biasanya, mulutmu mengeluarkan banyak hal yang tidak masuk akal, tanya Tang Wan Er setelah melihat ekspresi tergila-gila Long Chen. Ini adalah kesenangan yang langka. Saya takut jika saya membuka mulut saya, Anda akan memasukkan handuk ke dalamnya. Itu akan sia-sia, kata Long Chen dengan mata masih tertutup. Sederhananya seperti ini, dia menimbulkan tawa dari Mengki dan Tang Wan Er. Itu seperti denting lonceng perak. Setelah tertawa, Tang Wan Er menggerutu, siapa yang memintamu begitu menyebalkan sampai orang-orang ingin mencekikmu setelah kamu membuka mulut? Anda pantas mendapatkan semua hukuman Anda. Petik 2. Long Chen segera menutup mulutnya dan terus menikmati kedamaian yang hangat ini. Setelah dibersihkan dan berpakaian, Long Chen merasa jauh lebih terjaga. Melihat ke cermin, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya sudah bertahun-tahun sejak dia melihat bayangannya. Matanya mungkin bisa melihat melalui apapun, tapi tanpa cermin, mereka tidak bisa melihat dirinya sendiri. Wajahnya masih awet muda, dan masih penuh energi. Tapi kedalaman matanya menyembunyikan ketajaman yang dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dirinya sendiri dengan sangat dekat. Atau mungkin karena dia memandang dirinya sendiri dari sudut pandang seorang pengamat. Dia melihat sesuatu di kedalaman matanya yang bahkan membuat dirinya sendiri takut. Apa? Apa kau menjadi bodoh karena ketampananmu? Goda Tang Wan Er saat melihatnya menatap kosong ke arah bayangannya. Baru kemudian Long Chen pulih. Apakah dia takut pada dirinya sendiri? Long Chen, tiba-tiba, seorang wanita masuk. Satu-satunya yang bisa dengan bebas memasuki kediamannya adalah King Yu. Saudari King Yu, silakan duduk. Tang Wan Er segera menariknya ke kursi. King Yu awalnya adalah pelayan Tang Wan Er, tetapi mereka berdua lebih dekat dari saudara perempuan. Meskipun King Yu suka mengomel, dia sangat menyayangi Tang Wan Er, membuatnya begitu Tang Wan Er mencintai sekaligus takut padanya. Kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Ada banyak hal yang menunggu untuk Anda lakukan. Pikirkan tentang berapa usia Anda, kapan Anda akan. Petik 2. Long Chen, Mengki, dan Tang Wan Er tersenyum pahit. Sekali lagi, King Yu menguliahi mereka. Sebenarnya, dia telah menunggu mereka keluar untuk berbisnis. Lagi pula, sebagai seorang wanita, tidak nyaman baginya untuk menerobos masuk ke kamarnya. Tapi melihat hari sudah siang dan mereka bertiga masih belum keluar, akhirnya dia masuk. Saudari King Yu, apa yang begitu penting? Long Chen dengan cepat memotongnya, atau jika mereka membiarkan obrolan seperti King Yu berlanjut, dia bisa menguliahi mereka selama 3 hari 3 malam. Selain itu, tidak ada satu kalimat pun dari naskahnya yang akan diulangi. Itu adalah siksaan yang paling menyakitkan. Tentu saja ada yang penting. Kalau tidak, mengapa saya harus menunggu 6 jam hanya untuk Anda? Bukannya aku sedang menegurmu, tapi... Saudari King Yu, yang penting, langsung ke masalah yang penting. Long Chen dengan cepat membawanya kembali ke topik utama. Saat ini, semua orang di Dragon Blood Legion berada di puncak ekspansi laut. Banyak orang telah menyentuh penghalang penempaan Foundation, tetapi tanpa perintah Anda, tidak ada yang berani menerobos. Selain Dragon Blood Legion, para murid dari faksi lain sudah mulai menerobos. Selain itu, ada kabar buruk. 9 cincin Foundation Building Pills dari Suantian Dao Sekte telah terjual habis, kata King Yu. Bagaimana bisa pil sepenting itu habis? Tanya Tang Wan Er. Pil bangunan pondasi 9 cincin praktis harus dimiliki oleh para ahli ekspansi laut yang menyerang Foundation Forging. Dengan pil bangunan pondasi 9 cincin, seorang kultivator dapat memadatkan rune asli mereka dengan lebih mudah, membuat terobosan mereka jauh lebih sederhana. Lebih lanjut, tidak ada efek samping. Itu adalah pil yang sangat penting.
Long Chen juga terkejut. Tapi dia dengan cepat mencibir, apakah mereka semua dibeli oleh orang-orang tertentu? King Yu mengangguk. Ya, Divine Beast Mansion dan Hegemon Hall keduanya menggunakan alasan ingin benar-benar yakin tentang terobosan murid mereka dan membeli dua set Foundation Building Pills untuk anggotanya. Jadi semua pil bangunan pondasi 9 cincin telah terjual, dan jika kita menginginkannya, kita harus menunggu beberapa saat. Selain itu, jika kita menginginkan jumlah yang banyak, mungkin itu bukan waktu tunggu yang singkat. Persekutuan 10.000 serangga dan aliansi wanita surga tidak berpikir Hu Guishan atau Fan Song akan begitu tercela. Bahkan jika mereka mencoba untuk berhemat, jumlah pil yang mereka tawarkan kepada kita masih jauh dari cukup. Selanjutnya, pagi ini, saya pergi ke 10.000 pil hall untuk menanyakan situasi tentang pemurnian lebih dari 9 cincin Foundation Building Pills, tetapi jawaban mereka sangat dingin. Yang mereka katakan adalah mereka perlu waktu untuk memperbaiki lebih banyak, menolak memberikan tanggal yang konkret. Ketika saya terus bertanya, orang itu akhirnya dengan tidak sabar mengatakan bahwa saya harus menunggu, atau menyempurnakannya sendiri. Bahkan dengan sifat lembut King Yu, menjelang akhir, dia tidak bisa menahan amarah. Dia pada dasarnya telah diusir oleh 10.000 pil hall. Mereka meminta pemukulan, Tang Wan Er sangat marah. Tidak terduga bagi 10.000 pil hall untuk melangkah lebih jauh bahkan untuk menindas King Yu. Long Chen, kalahkan mereka demi saudari King Yu. Petik 2. Baiklah, kebetulan aku bosan. Long Chen tertawa sinis dan mulai berjalan keluar. King Yu yang menghentikannya. Kamu sudah dewasa, jadi berhentilah bertingkah seperti anak-anak. Poin utamanya adalah bagaimana menyelesaikan situasi kita saat ini. Petik 2. Long Chen tersenyum. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Para idiot dari rumah binatang surgawi dan Aula Hegemon berkolusi dengan pavilion alkimia untuk menyakiti kita. Jika kita sangat menginginkan pilnya, kita harus menundukkan kepala dan menyuruhnya merobek kita. Kita harus membeli pil bangunan pondasi 9 cincin dari mereka dengan harga puluhan kali lipat. Ngomong-ngomong, bukankah Foundation Building Pill adalah pil tingkat 8 dengan beberapa bahan berharga? Berapa harganya? Petik 2. Ya, itu sangat mahal. Harganya 8.000 poin untuk satu. Saya tidak tahu apakah mereka mencoba mengambil poin dari kami sekarang karena kami membuat begitu banyak poin, tapi harganya pasti menakutkan, kata King Yu. Itu tidak di luar kemungkinan, tapi Foundation Building Pill benar-benar berharga. Dugaan saya adalah bahwa di masa lalu, harganya mungkin tidak terlalu tinggi, dan mereka menjualnya kepada murid dengan harga yang harus dibayar. Bagaimanapun, pertumbuhan murid-muridnya adalah dasar dari sekte tersebut. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, itu lebih baik daripada tidak membiarkan para murid maju. Tapi 8.000 poin, setelah pertempuran terakhir, Divine Beast Mansion dan Hegemon Hall berkurang menjadi 50.000 anggota. Biasanya, setiap orang akan menyiapkan dua pil bangunan pondasi 9 cincin untuk diri mereka sendiri, jadi dua set sama dengan 4 pil. Kemudian 8.000 kali 4 adalah 32.000, dan kemudian dikalikan 50 adalah. Sial, mereka menghabiskan 1.600.000.000 poin untuk ini. Apakah mereka menggunakan semua yang mereka miliki? Tanya Long Chen. Saya mendengar bahwa mereka mendapat 2.700.000.000 poin dari pertempuran, jadi itu lebih dari setengah poin mereka, kata King Yu. Hehe, bagus. Mereka ingin menipu saya. Saya akan membuat mereka kehilangan semua uang yang mereka investasikan dalam plot ini. Long Chen tertawa sinis. Bab 1095. Hehe, hanya dengan melihat mata Long Chen, aku tahu seseorang akan kurang beruntung. Tang Wan Er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ekspresi Long Chen. Tapi tentu saja, apakah mereka pikir mereka bisa menipu saya dari uang hasil jerih payah saya? Ngomong-ngomong, berapa banyak poin yang kita miliki sekarang? Tanya Long Chen. 10.700.000 poin, kata King Yu. Sebanyak itu, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Jika gelang Anda tidak maksimal, maka poin kami akan beberapa kali lebih besar, kata King Yu. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa nilai numerik pada gelangnya telah berhenti berfungsi dalam pertempuran. Master Xuan telah mengatakan bahwa Dragon Blood Legion dapat membeli barang dengan setengah harga sebagai gantinya. Namun, Long Chen menolaknya. Dia tidak ingin mengambil keuntungan darinya, dan dia juga tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Bagaimanapun, dia memiliki cukup poin, jadi mengapa harus berhutang kepada orang lain? Namun, dia telah mendapatkan tablet khusus. Tablet itu memberinya akses ke wilayah pelatihan manapun di seluruh sekte Xuan Tian Dao secara gratis. Selain itu, tidak ada nama di atasnya. Long Chen bisa meminjamkannya kepada orang lain untuk digunakan. Saat ini, dia telah memberikannya kepada Guo Ran, dan dia menggunakan ruang tempat terbaik sekarang. Di dalam, ada batu roh yang bisa dia gunakan secara gratis untuk memberi daya pada meja tempatnya. Biasanya, menggunakan ruang tempat kelas atas itu menghabiskan biaya 100.000 poin sehari.
Itu adalah yang paling mahal dari semua ruang pelatihan Xuan Tian Dao Sekte. Memberikan tablet ke Guoran adalah pilihan yang paling efisien. Meskipun kami tidak memiliki poinmu, kami masih berada di posisi pertama di antara semua faksi, dan dengan selisih yang besar pada saat itu. Ketika poin dibagikan, saya melihat bahwa Fan Song, Hu Guishan, dan juga Gao Xian yang memiliki cahaya serakah di mata mereka, kata Tang Wan Er dengan bangga, tetapi dia dengan cepat menjadi marah. Saya yakin mereka datang dengan plot ini untuk mendapatkan poin kami. Petik 2. Paviliun alkimia terkait dengan balai penegakan hukum. Itu bukan rahasia di sekte Xuan Tian Dao. Selain itu, rumah binatang suci dan aula hegemon memiliki alasan atas tindakan mereka. Sebenarnya, hanya satu pil sudah cukup untuk seorang murid, dan dua pil sudah merupakan asuransi tambahan. Pil kedua akan meningkatkan efeknya hingga 50%. Sedangkan untuk pil ketiga dan keempat, tidak banyak peningkatan efeknya. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada peningkatan efek sedikitpun. Jadi dengan membeli dua set pil, mereka hampir tidak bisa bertahan dalam ranah logika. Dengan alasan ini dan poin mereka, serta kolusi pavilion alkimia, jebakan ini telah terbentuk dengan mulus. Jika Legiun Darah Naga menginginkan pil bangunan Yayasan Sembilan Cincin, mereka harus membelinya dari rumah binatang suci dan aula hegemon. Itu juga legal. Seorang murid tunggal hanya akan menjual dua pil. Itu tidak bisa dihitung sebagai menjual pil obat dalam jumlah besar, jadi itu tidak melanggar aturan. Itulah yang membuat King Yu paling marah, sementara juga tidak berdaya. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ditipu. Dia hanya berharap itu tidak terlalu buruk. Tidak apa-apa, masalah kecil seperti itu tidak layak untuk kamu khawatirkan. Sister King Yu, saya akan menanganinya. Saya akan pergi ke Aula Penatua dan merekomendasikan agar Kepala Balai Penatua pergi melakukan perjalanan untuk menemui Kepala Departemen Menara. Long Chen tersenyum. Tapi mereka tidak melanggar aturan apapun. Memberitahu mereka tidak ada gunanya, kata King Yu. Mereka tidak melanggar aturan sekarang, tapi itu tidak berarti tidak ada yang akan melanggar aturan di masa depan. Saya ingin memotong jalan mundur mereka terlebih dahulu sehingga semua pil bangunan pondasi sembilan cincin mereka membusuk di tangan mereka, kata Long Chen. Maksud Anda? Hehe, ya, saya bisa memperbaiki sendiri foundation building pill. Sejujurnya, saya melihat Alchemy Pavilion's foundation building pills beberapa waktu yang lalu, dan bahkan jika Anda memberi saya hal seperti itu, saya tidak akan menginginkannya, kata Long Chen dengan nada meremehkan. Seni alkimia Pavilion alkimia tidak bisa dibandingkan dengan pil Vali. Semua formula pil tingkat tinggi mereka dibeli dari pil Vali, dan mereka terbatas pada formula di bawah tingkat ke-9. Jika mereka menginginkan pil tingkat 9, mereka harus membelinya dari pil Vali. Adapun formula pil tingkat 8 yang mereka berikan adalah formula biasa dengan kualitas terbatas. Long Chen pada dasarnya meremehkan pil ini. Lelucon macam apa itu? Pil Vali bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan memberikan hal-hal baik mereka begitu saja. Jika tidak, bagaimana mereka menghasilkan uang? Dengan ingatan pil gadnya, Long Chen bahkan tidak menempatkan pil obat pil Vali di matanya, apalagi alkemis amatir Xuan Tian Dao Sekte. Saudari King Yu, beritahu semua orang bahwa hanya mereka yang belum menyentuh penghalang yang harus terus berkultivasi. Sisanya bisa istirahat. Setelah semua orang tertangkap, kita akan maju bersama, kata Long Chen. Baik, King Yu jelas merasa jauh lebih santai. Sepertinya dia adalah orang lain dibandingkan dengan King Yu yang telah tiba. Setelah King Yu pergi, Long Chen langsung pergi ke Aula Penatua. Dia menemukan Master Hall dan berkata dia ingin mengajukan keluhan kepada Kepala Departemen Menara. Akibatnya, Master Balai Penatua segera berkata bahwa dia akan menangani masalah ini sendiri dan tidak perlu Long Chen melakukannya secara pribadi. Long Chen segera berkata dengan rendah hati bahwa dia tidak ingin mengganggunya, tetapi Kepala Balai Penatua mengatakan bahwa poin utamanya adalah bahwa Kepala Departemen Menara tidak ingin melihat Long Chen, jadi dia harus pergi. Kepala Departemen Menara sangat tegak. Jika dia mengkritik Long Chen, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Long Chen dengan amarahnya. Untuk menghindari situasi canggung seperti itu, dia lebih suka tetap di posisi yang lebih aman. Long Chen mendengus setelah mendengar itu. Dia tidak peduli dengan itu dan hanya menunggu kabar. Ketika Long Chen kembali ke Crouching Dragon Mountain, King Yu memberitahunya bahwa sudah ada seseorang yang diam-diam menghubunginya dan berkata bahwa dia bisa menjual 9 cincin foundation building pills jika dia membutuhkannya. Orang itu adalah salah satu orang Hu Guishan. Dia secara terbuka mengatakan bahwa jika Dragon Blood Legion menginginkan pil bangunan Yayasan Sembilan Cincin, mereka hanya akan dapat membeli beberapa darinya. Jika mereka ingin menunggu sampai pavilion alkimia lebih disempurnakan, hehe, mereka bisa menunggu sampai tahun depan. Penjajakan terbuka seperti itu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka percaya diri pada pendukung mereka. King Yu bertindak sesuai dengan instruksi Long Chen dan bertindak ragu-ragu, pada akhirnya menanyakan harganya.
Orang itu langsung mencibir dan menawarkan harga 32.000 untuk satu pil. Saat itu, King Yu tidak bisa menahan senyum. 4 kali lipat harganya benar-benar buruk. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memutuskan hal seperti itu sehingga dia perlu mendiskusikannya dengan orang lain. Orang itu pergi, hanya mengatakan bahwa dia harus cepat. Jika dia terlalu lama, harganya mungkin tidak menjadi 32.000 poin nanti. Long Chen menyuruh King Yu terus menahan mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah bertindak ragu-ragu. Keesokan harinya, Long Chen menerima kata-kata dari Elder Hall Master yang mengatakan semuanya sudah beres. Departemen Pengawasan Menara Suan Tian akan menyelidiki masalah ini. Mereka akan melacak semua transaksi bisnis Pavilion Alkimia dan pasti tidak akan mengizinkan mereka mengembalikan pil obat mereka. Sekarang Long Chen benar-benar nyaman. Dia langsung memberitahu King Yu bahwa tidak perlu lagi mengulur waktu. Tapi sepertinya pihak lain juga telah menerima berita dan segera berusaha menghubungi King Yu. Namun, King Yu tidak pernah mengungkapkan dirinya kepada mereka lagi. Sekarang, Hu Guishan dan Fan Song sama-sama sedikit panik. Tapi mereka masih punya satu harapan. Mereka mengira Long Chen sengaja bersaing dengan mereka dalam hal kesabaran. Dia berharap mendapatkan lebih banyak chip tawar untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Bagaimanapun, memurnikan pil bangunan pondasi 9 cincin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang, terutama tidak dalam jumlah itu. Itulah mengapa mereka cukup percaya diri untuk menindaklanjuti rencana ini sambil menginvestasikan begitu banyak poin. Hu Guishan dan Fan Song bersikap tenang tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka telah menghabiskan 1 miliar 600 ribu poin. Itu adalah sebagian besar kekayaan faksi mereka. Sementara mereka berdua khawatir, Long Chen mengasingkan diri, akan mulai memurnikan pil. Pil yang dia perbaiki disebut pil bangunan Yayasan Sembilan Laut, dan itu berbeda dari pil bangunan Yayasan Sekte Suan Tiandao. Itu memiliki 9 bahan utama dan efeknya 10 kali lebih besar dari pil foundation building biasa. Itu bahkan lebih baik daripada pil bangunan Yayasan Abadi Roh yang awalnya dia rencanakan untuk disempurnakan. Ini adalah pil kuno yang telah menghilang dari dunia luar. Tapi Long Chen sudah lama membuat persiapannya. Anak kecil, ayo mulai bekerja. Kami akan santai saja untuk percobaan pertama, kata Long Chen kepada Huo Long. Ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki pil tingkat 8, dan dia menyempurnakan pil yang sangat sulit. Hehe, perasaan punya uang itu enak banget. Long Chen mengeluarkan sebuah kuali kuno yang diukir rune di atasnya. Itu memberi perasaan usia yang luar biasa. Ini adalah tungku pil tingkat 8 kelas atas yang dia beli seharga 10 juta poin, dan itu adalah tungku pil warisan. Harta lain lebih berharga semakin baru, tetapi tungku pil ini menjadi lebih berharga seiring bertambahnya usia. Semakin banyak pil obat yang dimurnikannya, semakin tinggi nilainya akan tumbuh. Tungku pil berbeda dari alat biasa. Item spirit mereka dapat membantu selama proses penyempurnaan, meningkatkan peluang penyempurnaan yang berhasil. Selain itu, karena penyulingan pil obat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagian dalam tungku pil akan menyerap esensi dari semua jenis obat. Itu memungkinkannya memiliki semacam energi intim dengan bahan obat, yang memungkinkannya memurnikan energi mereka dengan lebih mudah. Ini adalah tungku pil paling mewah yang pernah dimiliki Long Chen. Setelah memainkannya sebentar, dia memutuskan untuk tidak segera mulai menyempurnakannya. Dia memegang tungku pil di dadanya dan menggunakan jiwanya untuk memeliharanya. Di dunia alkimia, ini disebut sebagai kebangkitan roh. Itu adalah upacara kuno untuk menerima seorang guru. Bagi alkemis, tungku pil mereka bukan hanya alat, tetapi juga teman mereka. Hanya melalui komunikasi yang sempurna barulah mungkin untuk memperbaiki pil dengan tingkat yang lebih tinggi. Bas. Setelah waktu yang cukup untuk tongkat dupa, rune tungku pil perlahan-lahan menyala, dan aroma obat yang pekat memenuhi udara. Long Chen tersenyum. 10 juta poin yang dia habiskan untuk itu tidak sia-sia. Ada item spirit kuno di dalam tungku pil, dan sekarang telah menerimanya sebagai master. Api muncul di tangannya. Dia perlahan mengirim mereka ke tungku pil, dan runenya sekali lagi menyala. Kali ini berbeda. Tanda-tanda itu menyala satu per satu, seperti yuan spiritual yang mengalir melalui titik-titik akupuntur. Tungku pilnya sama. Runenya mungkin tampak tidak teratur, tetapi diukir dalam pola yang tetap. Setiap kali rune menyala, tungku pil akan sedikit lebih panas. Ketika rune terakhir menyala, seluruh tungku pil mulai bergetar, dan itu seperti hidup kembali. Baru sekarang tungku pil itu benar-benar bangun dari tidurnya. Long Chen dengan hati-hati meningkatkan nyala api dan menuangkan bubuk obat yang sudah dia siapkan. Sudah waktunya untuk memulai perbaikannya. Bab 1096 banding 1096. Mendering. Long Chen menutup tungku pilnya dan melihatnya dengan ekspresi memuja. Dia telah membeli harta karun sejati kali ini. Tungku pil ini bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Sebelumnya, dia telah bergantung sepenuhnya pada keterampilannya sendiri untuk alkimia.
Tapi sekarang dia memiliki tungku pil yang cukup baik untuk membantunya, membuatnya lebih mudah untuk memurnikan pil. Bahkan yang sangat sulit untuk memperbaiki pil bangunan 9 Laut Foundation dimurnikan dengan mudah olehnya. Penggabungan masing-masing bubuk obat juga menjadi sederhana. Tungku pil sangat berguna bila ada dua bahan dengan sifat yang saling bertentangan. Untuk mencegah ledakan tungku, Long Chen akan menggunakan energi apinya untuk mengisolasi mereka, menekan properti mereka, dan kemudian perlahan-lahan menggabungkannya dengan hati-hati. Namun, menekan properti mereka akan mengakibatkan hilangnya sedikit spiritualitas mereka. Sekarang dia memiliki tungku pil kuno ini, segalanya berbeda. Tungku pil memiliki spiritualitasnya sendiri, dan mampu menggabungkan ramuan obat yang kontradiktif tanpa kehilangan spiritualitasnya. Itu menyelamatkan kekuatan spiritualnya dan mengurangi risiko ledakan tungku selain melestarikan energi obat dan spiritualitas. Bas! Tungku pil bergetar sedikit, dan runenya sekali lagi menyala. Energi langit dan bumi mengalir seperti ikan paus yang menghirup air. Itu membawa energi spiritualnya sendiri ke pemurnian. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Petik 2. Long Chen sangat senang. Kemampuan tungku pil ini memengaruhi segalanya, memungkinkannya untuk bersantai di banyak bagian penyempurnaan. Itu bisa menangani semuanya sendiri. Selanjutnya, setiap penyempurnaan begitu tenang. Dia tidak perlu merasa tegang selama penyempurnaan atau memperhatikan dengan saksama seolah-olah dia mencoba menangkap kelinci yang melompat. Hehe, sudah selesai. Mari kita lihat efeknya. Petik 2. Long Chen perlahan membuka tutupnya, dan bahkan aroma obat sedikit pun tidak keluar. Sebaliknya, beberapa sosok melesat jauh. Sosok itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti kera kecil. Mereka dengan cepat melarikan diri dari tungku pil. Hahaha, kembali ke sini. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Melambaikan tangannya, kera-kera itu menghilang, berubah menjadi pil obat yang ditarik kembali ke tangannya. 9 pil montok tergeletak di sana, cahaya mengalir di sekelilingnya. Bahkan tidak ada sedikitpun aroma obat yang berasal dari mereka. Dalam cahaya mereka, sepertinya ada kera kecil berlarian. Hahaha, pil kelas atas. Saya akhirnya bisa menyempurnakan pil kelas atas. Long Chen tertawa gembira. Di satu sisi, biasanya hanya pil obat tingkat 8 yang bisa disempurnakan ke tingkat kelas atas. Di sisi lain, jika dia tidak memiliki tungku pil kuno ini, apalagi pil kelas atas, hanya memurnikan 9 cincin bangunan pondasi 9 laut akan cukup sulit bagi Long Chen pada levelnya saat ini. Tidak hanya itu kelas atas, tapi juga 9 pil kelas atas untuk Bud. Prestasi semacam ini pasti mampu membuat takut beberapa alkemis mati hidup kembali. Beberapa alkemis mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa bisa memperbaiki bahkan satu pil kelas atas. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan diperlakukan sebagai harta keluarga dan digunakan sebagai tanda kemuliaan mereka. Tapi kemudian ketika Long Chen memikirkannya, dia memiliki kendali dewa pil atas api, kerja sama Huolong, dan bantuan tungku pil ini. Tampaknya pencapaian ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan dan hanya masuk akal. Melihat 9 pil kelas atas yang memenuhi Long Chen dengan senang hati. Energi obat dalam pil kelas atas bisa dinilai menakutkan, karena 10 kali lebih besar daripada pil 9 cincin. Aspek terkuatnya adalah jejak spiritualitasnya mampu secara menyeluruh menyalakan energi obat begitu berada di dalam tubuh. Setelah sekian lama kegembiraan, Long Chen menyingkirkan 9 pil kelas atas dan melanjutkan pemurnian. Dengan tungku pil kuno ini, dia belajar apa artinya menjadi rileks dan halus tanpa susah payah. Dengan setiap tungku pil yang dimurnikannya, semakin cepat dia pergi, dan semakin mahir dia. Kecepatan penyempurnaannya menyenangkan Long Chen. Hari demi hari berlalu, sementara Long Chen dengan cepat memurnikan pil, Hu Guishan dan Fan Song merasa setiap hari selama setahun. Setiap hari, mereka diam-diam menanyakan tentang keadaan Gunung Naga Berjongkok. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah bahwa semua orang Dragon Blood Legion menghabiskan setiap hari hanya untuk makan dan bermain. Saat ini, selain Dragon Blood Legion, murid faksi lain telah pergi ke lokasi tertentu dari Sekte Xuan Tian Dao untuk menjalani kesengsaraan. Setiap hari, ada ratusan murid yang berhasil melewati masa kesusahan dan menjadi ahli penempaan yayasan. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak murid yang berhasil maju. Tetapi ada beberapa pengecualian, beberapa murid berubah menjadi debu selama kesengsaraan mereka. Namun demikian, para murid di sini semuanya adalah celestial. Gagal selama masa kesusahan selalu disebabkan oleh kecelakaan yang tidak terduga. Misalnya, beberapa murid tiba-tiba menjadi pemberontak selama kesengsaraan mereka, dan mereka menolak untuk maju sesuai dengan tempo kesengsaraan surgawi. Jadi, mereka tanpa ampun dihapus. Tetapi untuk sebagian besar murid, selama mereka tidak melawan dan melindungi diri mereka sendiri dengan energi Dao surgawi, kemungkinan kesengsaraan mereka membunuh mereka hampir tidak ada. Semakin banyak murid yang berhasil maju,
Begitu mereka melakukannya, mereka memasuki pengasingan untuk memperkuat basis kultivasi mereka. Tetapi Fan Song dan Hu Guishan tidak dapat dengan tenang memperkuat basis kultivasi mereka setelah maju. Mereka terlalu panik. Selama setengah bulan ini, mayoritas murid dari lima faksi telah berhasil dalam kesengsaraan mereka. Ada juga sebagian kecil yang masih menunggu. Namun, tidak sedikit pun gerakan datang dari Crouching Dragon Mountain. Mereka telah mencoba menyelidikinya beberapa kali, tetapi Dragon Blood Legion mengabaikannya begitu saja. Mereka panik, tidak tahu trik apa yang Long Chen miliki. Setelah lima hari, Long Chen keluar dari pengasingan dan langsung mengumpulkan semua anggota Dragon Blood Legion. Setelah mengirim pesan ke Aula Penatua, mereka meminjam formasi transportasi Sekte Dao untuk tiba di lembah pegunungan terpencil di sekitar Sekte Suan Tian Dao. Saudaraku, ada lebih banyak permen untukmu, Long Chen tertawa. Dia menyuruh Guo Ran mendistribusikan pil obat. Bos, kamu tidak akan. Wajah semua murid berwarna hijau. Mereka masih ingat permen terakhir kali seperti yang terjadi kemarin. Hanya mendengar dia mengatakan ini membuat mereka ketakutan. Tapi begitu pil obat dibagikan, mereka tidak punya pilihan selain menelannya. Anggota penyembuh baru dari Dragon Blood Legion memandang yang lain dengan ekspresi tidak mengerti. Mereka melihat mereka menelan pil seperti racun. Begitu mereka menelan pilnya, semua ekspresi mereka berubah. Jangan takut, tidak ada racun. Apakah Anda merasa seperti laut ki Anda akan meledak? Maka itu perasaan yang tepat, kata Long Chen sambil tertawa. Pada saat ini, Meng Qi dan Tang Wan Er sama-sama pucat. Tapi mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen, dan mereka bertahan dengan pahit. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, ledakan berturut-turut terdengar dari tubuh mereka. Mereka merasa seperti lautan ki mereka benar-benar meledak, tetapi ketika mereka melihat dengan cermat, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Masing-masing lautan ki mereka semuanya telah berubah menjadi 9 lautan ki di dalam dantian mereka. Energi tak berujung beredar di dalam diri mereka, mengejutkan mereka semua. Ini adalah 9 Si Foundation Building Pills, dan masing-masing adalah kualitas terbaik. Ini akan menyebabkan ledakan dalam dantian Anda dan menciptakan 8 lautan ki lagi yang akan melapisi laut ki asli Anda. Sekarang Anda untuk sementara memiliki 9 lautan ki. 8 dari lautan ki itu palsu. Namun, hanya kita yang tahu itu. Langit tidak tahu, jadi, Anda mengerti. Mulailah menyerang penghalang. Saat kamu berhasil maju ke Foundation Forging, kamu akan bisa memandang rendah orang lain di alam yang sama, hahaha. Long Chen tertawa keras. Mendengar ini, semua orang senang. Melihat 9 lautan ki di tubuh mereka, mereka meraung dan habis-habisan menyerang penghalang. 9 lautan ki meledak dan kemudian dengan cepat dikompresi. 9 lautan ki hanya bersifat sementara. Itu mirip dengan efek pil ledakan ki. Dengan energi 9 dantian yang tumpang tindih, rune asli yang mereka kental akan 9 kali lebih kuat dari milik orang lain. Rune asli yang kuat itu juga bersifat sementara. Tapi begitu itu terbentuk, itu akan dirasakan oleh Tao Surgawi. Tao Surgawi akan melepaskan kesengsaraan surgawi berdasarkan kekuatan rune itu. Setelah rune itu menyerap energi kesengsaraan surgawi, itu akan segera berubah, dari palsu menjadi nyata. Ini adalah cara untuk menipu surga. Menipu surga tidak menghormati Tao Surgawi. Tapi Long Chen tidak pernah menghormati mereka. Dia memiliki keinginan untuk buang air kecil di seluruh penjuru langit. Apa yang bisa dilakukan surga padanya? Prajurit Dragon Blood Legion semuanya menyerang habis-habisan penghalang. Ekspresi para pembudidaya kayu berubah karena mereka takut pada kekuatan petir. Jika mereka mengalami kesengsaraan dengan yang lain, mereka pasti akan mati. Mereka memandang Long Chen dengan ketakutan. Long Chen memberi mereka senyum bersinar seperti matahari. Itu sangat hangat, sangat intim. Jangan khawatir, jika langit runtuh, saya akan menahan mereka. Petik 2. Melihat senyum hangat itu, mendengarkan suara percaya diri itu, mereka merasakan teror mereka memudar. Mengatupkan gigi, mereka menutup mata dan terus menyerang penghalang. Gemuruh. Semburan petir mulai turun dari langit. Ketika mendarat di tubuh mereka, itu mengeluarkan suara berderak. Semua orang buru-buru menarik kekuatan petir itu ke dantian mereka. Saat kekuatan guntur kesusahan ini memasuki dantian mereka, rune ilusi yang baru saja mereka bentuk di dantian mereka segera menjadi padat. Mereka menjadi liar karena kegirangan. Rune ini telah dibentuk berdasarkan 9 lautan ki mereka. Sekarang, benih ini telah menerima pengakuan dari Tao Surgawi, dan itu akan menjadi dasar dari platform abadi mereka. Melihat bahwa setiap orang telah mengembunkan rune aslinya dengan benar, Long Chen berkata, Gu Yang, lepaskan auramu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi percepat langkahnya. Petik 2. Gu Yang meraung, auranya meletus. Hujan petir segera menjadi pedang petir yang menusuk mereka. Jangan hanya berdiri di sana. Blokir mereka, Gu Yang menyapu tombaknya, menghancurkan sebagian besar pedang petir. Prajurit Dragon Mark masih tercengang. Mereka mendapat kesan bahwa kesengsaraan surgawi tidak dapat ditipu.
Mereka harus mengikuti urutan yang ditetapkan oleh kesengsaraan surgawi, memungkinkan untuk membaptis tubuh mereka tanpa melawan. Mereka yang menentangnya akan dimusnahkan. Tapi sekarang, perintah Long Chen benar-benar menggulingkan pemahaman mereka. Jika kamu bahkan tidak berani melawan surga, apa yang akan kamu mampu lakukan di masa depan? Mungkinkah Anda akan membiarkan diri Anda mati jika surga menghendakinya? Jika kamu sangat pengecut, bagaimana kamu cocok menjadi anggota Dragon Blood Legion? Teriak Gu Yang. Prajurit Dragon Mark itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengeluarkan raungan amarah, juga menyerang petir. Pedang petir hancur berantakan, berubah menjadi rune petir yang diserap oleh tubuh mereka. Kotoran di tubuh mereka dipaksa keluar. Para pembudidaya kayu ketakutan dan bahkan tidak berani bergerak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok orang gila yang akan berperang melawan kesengsaraan surgawi ada. Namun, mereka tidak perlu melakukan apapun. Sebagai pembudidaya kayu, menyerang petir akan sia-sia. Mereka hanya berdiri di sana, menyerap bagian rune petir mereka. Secara alami ada orang yang melindungi mereka. Gu Yang, tingkatkan daya tembaknya. Setelah Long Chen melihat bahwa semua orang terbiasa dengan ini, dia memanggil Gu Yang untuk melanjutkan. Bab 1097. Aura Gu Yang naik ke level baru. Tanda di sekelilingnya mulai menyerang kesusahan surgawi. Ini adalah provokasi, tindakan menantang. Itu adalah semacam penghinaan untuk Tao surgawi. Dalam pandangan orang luar, tindakan tersebut adalah bunuh diri murni. Tapi Long Chen harus memastikan setiap prajurit dari Dragon Blood Legion memiliki keberanian untuk bertarung melawan surga. Jika tidak, tidak ada cara bagi mereka untuk mengembangkan hati yang tidak akan pernah goyah. Para prajurit Dragon Blood sudah lama terbiasa dengan ini, memperlakukan kesengsaraan surgawi seperti itu bukan apa-apa. Dibandingkan dengan surga, mereka jauh lebih menghormati Long Chen. Di mata mereka, Long Chen bahkan lebih kuat dari surga. Langit hanya memberi mereka tubuh biasa, bakat biasa, dan takdir biasa. Tapi Long Chen telah mengubah segalanya tentang mereka. Mereka sangat menghormati dan berterima kasih kepada Long Chen. Selain itu, setelah berjuang selama bertahun-tahun, mereka sudah lama terbiasa dengan gaya tidak takut akan langit dan bumi seperti ini. Di bawah bimbingan prajurit Dragon Blood, para prajurit Dragon Mark juga mulai mengesampingkan pemahaman mereka tentang kultivasi dan bertarung melawan Tao Surgawi bersama mereka. Para prajurit Dragon Mark telah menginjak garis antara hidup dan mati beberapa kali sekarang. Keinginan mereka cukup kuat, tetapi mereka masih memiliki penghormatan bawaan untuk Tao Surgawi dan tidak berani melawan. Apa yang diinginkan Long Chen adalah meredam keinginan mereka. Gemuruh memenuhi dunia saat kesengsaraan petir berlanjut. Setiap orang bisa merasakan semacam amarah. Langit marah dan ingin menghancurkan mereka. Semua prajurit Dragon Mark pucat, jantung mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka. Itu bukan karena mereka kurang keberanian, tetapi karena teror yang terbentuk di kedalaman jiwa mereka. Adapun para pembudidaya kayu, mereka bahkan lebih ketakutan. Tekanan yang datang dari surga membuat mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka mengandalkan sepenuhnya pada yang lain untuk memblokir kesengsaraan petir. Petir itu masih semakin kuat. Pedang petir berubah menjadi tombak petir dan kemudian palu petir yang tumbuh semakin besar. Setelah 2 jam, palu petir menjadi beberapa meter. Ketika mereka menabrak para prajurit Dragon Mark, mereka batuk darah. Di sisi lain, para prajurit Dragon Blood masih baik-baik saja. Itulah perbedaannya. Meskipun mereka berdua adalah Celestial peringkat 4, tubuh fisik prajurit Dragon Blood beberapa kali lebih kuat daripada prajurit Dragon Mark. Itulah perbedaan yang diciptakan dengan mengalami kesengsaraan pahit beberapa kali. Tidak buruk, tapi apakah menurutmu ini cukup? Apakah kamu akan pingsan hanya karena ini? Long Chen mengerutkan kening pada para prajurit Dragon Mark pucat. Bos, kita bisa terus maju. Teriak seorang prajurit Dragon Mark dengan ekspresi malu. Mereka semua melihat bahwa meski rasanya kekuatan tempur mereka dengan cepat mengejar para prajurit Dragon Blood, membuatnya jadi mereka merasa tidak jauh lebih lemah, kesengsaraan ini mengungkapkan bahwa masih ada celah besar antara mereka dan para prajurit Dragon Blood. Aku tidak ingin kamu terus berjalan, aku ingin kamu menyerang. Apa yang Anda takutkan? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa jika langit runtuh, saya akan menahan mereka? Lakukan serangan habis-habisan, tidak ada pertahanan sama sekali. Teriak Long Chen. Prajurit Dragon Mark masih dalam postur bertahan meski sekarang berani melawan. Meski demikian, mereka tidak berani berinisiatif menyerang. Tapi mendengar ini, mereka mengatupkan gigi. Jika mereka mati, maka mereka mati. Sudah waktunya untuk tampil habis-habisan. Prajurit Dragon Mark mengambil sikap seolah-olah mereka telah menerima bahwa mereka akan mati hari ini. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka, menyerang petir. Tetapi setelah serangan pertama, mereka menemukan bahwa cuaca tampaknya membaik. Menahan petir juga menjadi lebih mudah. Gu Yang, lanjutkan, kata Long Chen. Gu Yang berjalan di jalur kultivator tubuh. Auranya adalah yang terkuat, dan kesusahan surgawi paling menyukai aura itu.
Jadi provokasi Gu Yang adalah yang paling efektif. Kesengsaraan petir melepaskan petir berdasarkan basis budidaya Gu Yang. Akibatnya, Celestial peringkat 4 itu tidak beruntung. Mereka menanggung kesengsaraan peringkat 5 Celestial. Tapi saat semua orang menyerang habis-habisan, petir yang muncul akan langsung meledak, dan petir yang dihasilkan memenuhi udara. Lautan petir telah menumpuk. Bermandikan tanda petir itu, semua orang merasakan tubuh mereka dimurnikan dan diperkuat. Para pembudidaya kayu juga dimandikan di rune petir. Meskipun mereka tidak perlu menahan serangan apapun, mereka menemukan bahwa mereka mulai tidak dapat menahannya. Mereka merasa seperti akan mati. Tiba-tiba, rantai petir terbang, menarik mereka keluar. Para pembudidaya kayu itu terbang ke sisi Long Chen. Begitu mereka berada di samping Long Chen, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan petir yang menakutkan di sekitar mereka diisolasi. Mereka rileks, dan akibatnya, mereka roboh ke tanah. Naga petir besar berenang di sekitar Long Chen. Serangan petir yang jatuh ke arah Long Chen semuanya dilahap olehnya. Itu seperti payung raksasa, melindungi semuanya. Terima kasih banyak, saudara magang senior Long Chen. Petik 2. Para pembudidaya kayu itu merasa begitu emosional hingga mereka hampir menangis. Baru saja, mereka benar-benar merasa akan mati. Kamu masih memiliki kekuatan petir yang tersisa di tubuhmu. Jangan menghilangkannya secara membabi buta. Semua objek memiliki hal-hal yang menahannya dan hal-hal yang mendorongnya. Thunder Force menahan Anda karena atribut kayu Anda, tetapi juga bisa bermanfaat. Gunakan untuk memprovokasi rune asli atribut kayu Anda. Ketika mereka merasakan bahayanya, mereka secara naluriah akan mengeluarkan Yuan Spiritual Anda untuk memperkuat diri mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih banyak. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga hanya padamu, jadi jangan sia-siakan, kata Long Chen. Para pembudidaya kayu itu tidak bisa menahan rasa syukur dan malu. Long Chen hanya memaksa mereka untuk melalui kesengsaraan petir yang menakutkan untuk kebaikan mereka sendiri. Long Chen memandang para pembudidaya kayu ini sangat penting, dan dia bersiap untuk memeliharanya secara permanen. Tentunya ia akan mengumpulkan beberapa informasi terkait tentang pembudidaya kayu dan juga kebutuhan mereka. Semuanya ada dalam kendalinya. Satu-satunya hal adalah pembudidaya kayu memiliki konstitusi yang lemah. Ini adalah batas mereka saat ini. Lebih dari itu sebenarnya akan berbahaya. Bos, konstitusiku lemah. Saya juga butuh perlindungan, teriak Guoran saat melihat bahwa Long Chen telah menyelamatkan para pembudidaya kayu. Dia mulai pindah. Enyahlah. Gu Yang, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika orang yang paling lemah punya waktu untuk mengobrol, Anda jelas tidak akan cukup berusaha. Teriak Long Chen. Bos, tunggu dan lihat saja. Jawab Gu Yang. Sebuah tanda menyala di dahinya, dan pilar cahaya melonjak menembus awan. Awan kesusahan bergetar hebat. Langit terbelah saat binatang petir besar muncul, menyerang mereka. Prajurit Dragon Mark berubah menjadi hijau karena teror. Mereka belum pernah melihat atau mendengar binatang petir semacam ini muncul dalam kesusahan. Hehe, Guoran, jangan salahkan saudara-saudaramu karena tidak setia. Lain kali, ingatlah bahwa menarik perhatian pada diri sendiri harus bergantung pada situasinya. Petik 2. Gu Yang tertawa jahat, semua runenya membentuk resonansi dengan dunia dan melesat ke langit. Sambil memegang tombaknya, dia menabrak binatang petir pertama. Binatang petir besar itu meledak, melepaskan rune tak berujung. Gu Yang mampu menghancurkan salah satu dari monster setinggi 500 meter itu dengan satu pukulan, sambil tersenyum. Itu mengejutkan para prajurit Dragon Mark, dan itu sepenuhnya menyulut darah panas mereka. Mereka menemukan bahwa perbedaan antara mereka dan para prajurit Dragon Blood benar-benar besar. Mereka menolak untuk menerima ini. Jika ini terus berlanjut, mereka akan tampak tidak berguna. Membunuh mereka, semuanya menyerbu ke arah binatang petir. Mereka sekali lagi menemukan perasaan yang mereka miliki ketika membunuh binatang iblis peringkat 9 di neraka iblis neraka. Mereka tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun. Semua ketakutan mereka lakukan adalah membuat mereka kehilangan muka. Bahkan mereka merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Faktanya, mereka merasa seperti membuat malu Dragon Blood Legion. Mereka harus mengambil kembali wajah mereka. Mengqi, Wan Er, datanglah. Long Chen memanggil Mengqi dan Tang Wan Er. Kalian berdua hanya perlu membiarkan runemu mendapatkan pengakuan dari kesusahan petir. Tubuh Anda awalnya dalam keadaan sempurna, jadi Anda tidak perlu menggunakan kekuatan petir ini untuk meredam diri Anda sendiri. Anda bisa datang menonton kesenangan juga. Petik 2. Hehe, aku lupa. Mengqi agak merah. Di sisi lain, Tang Wan Er memiliki senyum menggoda. Mengqi dan Tang Wan Er keduanya memiliki konstitusi khusus. Kesengsaraan petir tidak lebih dari proses persetujuan bagi mereka dan tidak benar-benar membawa banyak manfaat bagi mereka. Oh, Guoran sepertinya terluka, kata Mengqi. Abaikan dia, dia sekali lagi melakukan trik kecilnya. Jangan tertipu oleh penampilannya. Kalau tidak, orang itu pasti akan mulai meratap dan menangis, mengatakan dia akan mati dan semacamnya.
Ketidakmampuannya tidak mengenal batas. Long Chen bahkan tidak melihat penampilan menyedihkan Guo Ran. Memegang tangan Meng Qi dan Tang Wan Er, dia berpura-pura berbicara dan tertawa. Meng Qi dan Tang Wan Er juga tertawa. Memang benar bahwa Long Chen adalah orang yang paling memahami Guo Ran. Orang ini licik dan licin, dan dia tidak suka menderita sedikitpun. Dia tidak menjalani jalur kultivasi biasa, jadi dia juga tidak perlu melakukan ini, kan? Tanya Meng Qi. Itu berbeda, kekuatan tubuh fisiknya sangat penting. Meski kekuatannya paling rendah di antara seluruh golongan, begitu dia memakai armornya, bahkan aku akan pusing berurusan dengannya. Begitu dia dibalut baju besinya, kekuatannya akan berlipat ganda puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Ini sangat mengerikan. Tapi baju besinya hanya melipat gandakan kekuatan aslinya, dan semakin kuat tubuh fisiknya, semakin kuat dia setelah dia mengenakan baju besinya. Tentu saja, dia juga memahami prinsip ini. Tapi dia tidak suka menderita rasa sakit seperti ini, jadi dia akan mencoba melarikan diri. Dia akan mencoba bertahan hanya dengan menggunakan armornya untuk menutupi kelemahannya, kata Long Chen. Sebenarnya, karakter Guo Ran bukanlah yang harus dimiliki oleh seorang kultivator. Jika dia memiliki kekuatan guyang dan membuat baju besi khusus, menambahkan senjatanya yang tersembunyi, Long Chen akan melarikan diri setiap kali dia melihat Guo Ran. Tapi dia menolak untuk membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Selain dalam hal menempa, dia terlalu malas, malas sampai-sampai tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kekuatannya dibangun sepenuhnya melalui pil obat Long Chen. Dia bahkan tidak berkultivasi. Itulah mengapa kekuatan tempur normalnya adalah yang terlemah di antara semuanya. Bos, seperti yang diharapkan, tidak banyak waktu berlalu sebelum Guo Ran dengan sengaja menarik perhatian Long Chen pada penderitaannya. Apa itu? Bos, aku sudah melanggar batasanku 7 kali, dan aku menyentuh bahu kematian 9 kali. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan mati. Bos, selamatkan aku. Saat dia berbicara, Guo Ran batuk darah, tampak sangat menyedihkan. Apa katamu? Guntur terlalu keras dan saya tidak bisa mendengarmu, kata Long Chen. Guo Ran sekali lagi meneriakkannya. Ekspresi Long Chen berubah sedikit. Saat Guo Ran mengira Long Chen terkejut dan akan menyelamatkannya, Long Chen berkata, maaf, telingaku berdenging karena guntur, dan aku tidak bisa mendengar apapun. Meng Qi, cepat, bisakah kamu tahu apa yang dia katakan? Petik 2. Meng Qi dan Tang Wan Er sama-sama meringkuk dalam tawa dari tampilan Long Chen. Dia benar-benar jahat. Puff. Kali ini, Guo Ran benar-benar batuk seteguk darah. Dia bisa melihat bahwa akting yang menyedihkan tidak memiliki peluang untuk sukses sekarang. Jika dia berlari, dia hanya akan ditendang, jadi dia hanya bisa melanjutkan. Bab 1098 banding 1098. Petir terus tumbuh lebih kuat. Binatang petir tumbuh lebih kuat, dan rune yang keluar dari mereka saat mereka meledak juga tumbuh lebih kuat. Bahkan jika seseorang tidak disambar oleh binatang petir, kulit mereka masih akan terbelah ketika tanda petir mendarat di tubuh mereka. Darah terus mengalir. Beberapa prajurit Dragon Mark yang diserang oleh binatang petir mengalami patah tulang dan muntah darah secara liar. Tanpa sepatah kata pun dari Long Chen, para pembudidaya kayu yang baru saja berhasil menarik napas melambaikan tongkat mereka. Gelombang cahaya hijau melonjak keluar, menyembuhkan para prajurit Dragon Mark yang terluka. Tidak bagus, bos. Guo Ran pingsan. Salah satu prajurit Dragon Blue tiba-tiba menyadari bahwa Guo Ran telah pingsan. Long Chen melirik Guo Ran yang terbaring di sana seperti anjing mati. Tidak apa-apa, biarkan petir mencambuk mayatnya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Guo Ran segera merangkak dari tanah dan melanjutkan pertarungan. Upaya ini juga gagal sekarang, dan dia tidak berani terus berpura-pura mati. Namun, dengan sangat cepat, Guo Ran benar-benar tidak mampu menahannya. Tanda petir yang menakutkan ini menyebabkan dia muntah darah dengan liar setiap kali mendarat di tubuhnya, dan kali ini dia tidak berpura-pura. Namun, Long Chen terus mengabaikan ratapan Guo Ran. Bagaimanapun, dengan kesembuhan para pembudidaya kayu, tidak ada kemungkinan dia mati. Itu menyakitkan. Guo Ran adalah orang pertama yang mencapai titik ini, tetapi hanya dalam 1 jam, yang lain juga tidak mampu menahannya. Mereka berlumuran darah saat tanda petir ini terus tumbuh lebih kuat. Setiap kali petir memasuki tubuh mereka, itu akan melukai organ internal mereka. Adapun Wilde, dia tidak merasakan apa-apa. Dia masih mengalahkan monster petir dengan tongkatnya, nampaknya tidak bisa merasakan kekuatan petir di sekitarnya. Tetapi pada saat yang sama ketika organ dalam mereka pecah, kotoran di dalamnya juga ikut keluar. Ini adalah cara yang menyakitkan untuk memperkuat organ dalam seseorang. Penempaan yayasan adalah proses penting. Alam ini adalah rentang pemisah bagi para pembudidaya. Di ranah Foundation Forging, para pembudidaya harus membuang semua kotoran di tubuh mereka. Hanya melalui tubuh yang sempurna mereka dapat membangun platform abadi yang sempurna.
Tapi para prajurit Dragon Mark, serta Guoran, tidak mengalami kesengsaraan petir yang menakutkan secara berturut-turut. Untuk mengeluarkan semua kotoran mereka sepenuhnya, mereka harus menanggung rasa sakit ekstra kali ini. Jika menyangkut Guoran, ini semua salahnya sendiri. Sebelumnya, dia suka menyelinap sebelum menjadi terlalu menyakitkan. Sekarang, semua hutang itu mengejar dia, dengan bunga. Adapun para prajurit Dragon Blood, mereka juga dalam kondisi yang menyedihkan, tapi itu di dalam ranah yang bisa mereka tahan. Mereka masih tidak merasa ini sangat melelahkan. Rasa sakit yang luar biasa ini berlanjut selama lebih dari 2 jam tetapi terasa lebih dari 1 tahun bagi para prajurit Dragon Mark. Namun, bagi Guoran, rasanya seperti 1 abad. Dia akan menjadi gila. Long Chen akhirnya mengangguk. Tubuh setiap orang telah mengalami perubahan besar, dan aura mereka jauh lebih padat. Awan kesusahan di langit mulai memudar. Bas. Tiba-tiba, gambar pedang berwarna merah darah menembus langit, dan awan kesusahan terpotong menjadi 2. Serangan ini bahkan menyebabkan Gu Yang dan yang lainnya melompat kaget. Long Chen sebenarnya sekali lagi menyerang kesengsaraan petir. Jika kesusahan petir sekali lagi diperkuat, maka mungkin orang-orang seperti Gu Yang, Yue Zifeng, dan komandan lainnya mungkin hampir tidak bisa menahannya, tetapi yang lain akan langsung dimusnahkan. Tapi yang mengejutkan, awan kesusahan terpotong menjadi 2, dan sinar matahari mengintip dari celah itu. Setelah itu, awan kesusahan perlahan menghilang tanpa penyembuhan. Bos itu perkasa. Saudara-saudara, kita berhasil. Kami adalah ahli penempaan dasar. Melihat awan kesusahan memudar, semua prajurit Dragon Blood Legion mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga. Prajurit Dragon Mark bersorak dengan penuh semangat. Mereka tidak dapat percaya bahwa mereka selamat setelah berperang melawan surga. Itu mengabaikanku. Long Chen tidak bisa menahan tercengang saat dia melihat awan kesusahan yang tersebar. Dia berharap untuk membiarkan Lei Long makan lebih banyak kali ini, tetapi awan kesusahan tersebar begitu saja. Dia berharap menggunakan kesengsaraan surgawi mereka untuk memperkuat Lei Long sebanyak mungkin. Dengan begitu, dia akan memiliki kartu truf yang kuat untuk kesengsaraan berikutnya. Tapi melihat pemandangan ini, sepertinya harapannya benar-benar pupus. Dia telah salah menghitung hukum Tao Surgawi. Ketika Legion Dragon Blood kembali ke Gunung Naga merunduk, seluruh sekte Xuan Tian Dao terguncang. Hanya dalam 1 hari, lebih dari 13.000 orang telah berhasil dalam kesengsaraan mereka dan menjadi ahli penempaan yayasan. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan orang yang melihatnya secara pribadi hampir tidak dapat mempercayainya. Ketika berita ini sampai ke telinga Hu Guishan dan Fan Song, mereka langsung tercengang, hati mereka dingin. Melihat sejumlah besar pil bangunan Yayasan 9 Cincin di tangan mereka, kepala mereka kosong. Sekarang, pil bangunan pondasi 9 Cincin ini tidak berguna. Semua murid sekte batin telah maju ke penempaan yayasan sekarang. Adapun murid sekte luar, yang baru membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk maju. Sejumlah besar pil di tangan mereka akan membusuk. Pesanan sudah datang dari atas sehingga mereka tidak bisa mengembalikannya. Mereka tidak bisa keluar dari ini, juga tidak bisa menjualnya. Hu Guishan dan Fan Song telah kehilangan 800 juta poin, membuat mereka berdua merasa seperti batuk darah. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi harga dan menjualnya, target mereka adalah murid sekte luar. Mereka menurunkan harga asli 8.000 poin menjadi 4.000. Tapi murid sekte luar terlalu miskin. 4.000 poin terlalu banyak untuk mereka beli. Ketika setiap murid sekte luar maju ke penempaan yayasan, mereka biasanya akan menyiapkan pil yang jauh lebih murah daripada pil bangunan yayasan. Pil itu hanya berharga 400 poin. Pil bangunan Yayasan 9 Cincin adalah pil terbaik yang bisa dibeli di sekte Xuan Tian Dao dari tipenya. Dengan demikian, murid sekte luar tidak mampu membeli hal seperti itu, dan bahkan pada 4.000 poin, masih belum ada peminat. Meskipun Hu Guishan dan Fan Song berlari ke sekte luar dan mencoba menjual pil bangunan Yayasan 9 Cincin dengan harga diskon di tempat yang sama Long Chen telah menjual ramuannya saat itu, tidak ada satu orang pun yang datang untuk membelinya. Nyatanya, tidak ada satu orang pun yang datang untuk berbicara dengan mereka. Itu membuat mereka tercengang. Kemudian, mereka mendengar bahwa Long Chen mengatakan bahwa selama tidak ada yang membeli, mereka akan menurunkan harga lebih jauh, harga yang sangat rendah sehingga mereka tidak pernah memimpikannya. Sekte luar adalah tanah Long Chen. Dia seperti dewa di sana, dan kata-katanya praktis lebih efektif daripada Xuan Master. Hu Guishan dan Fan Song sangat marah hingga berubah menjadi ungu. Mereka sekarang menyadari upaya mereka untuk menipu Long Chen telah mengakibatkan mereka ditipu oleh Long Chen. Tapi mereka tetap harus menjualnya. Pil-pil ini adalah sampah di tangan mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak poin untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi rakyat mereka. Harus diketahui bahwa poin-poin ini bukanlah poin pribadi mereka. Mereka telah mengumpulkan semua poin yang mereka bisa dari faksi mereka, dan mereka hanya berhasil mengumpulkan cukup.
Lagi pula, tidak semua faksi bersatu seperti Dragon Blood Legion dan bersedia memberikan semua poin mereka kepada pemimpin. Hu Guishan dan Fan Song telah meminjam poin dari murid-murid mereka untuk membeli pil bangunan Yayasan Sembilan Cincin untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi apalagi mendapat untung, mereka malah kehilangan investasinya. Tidak ada yang menggigit 4.000 titik, jadi sambil mengatupkan gigi, mereka menjatuhkannya menjadi 2.000 titik. Tetap saja, tidak ada yang datang untuk membeli. Dan kemudian yang membuat mereka semakin marah adalah bahkan pada 1.000 poin, semua orang masih mengabaikan mereka. Sebenarnya, 1.000 poin adalah harga yang sangat menarik. Tetapi sebelum Long Chen mengirimkan kata, mereka tidak berani membelinya. Hu Guishan dan Fan Song akan menjadi gila. Mereka bahkan tidak ingin menjualnya lagi, tetapi mereka juga membutuhkan poin. Pada akhirnya, mereka mengirimkan kabar bahwa harga terendah adalah 800 poin. Jika tidak ada yang membelinya, mereka lebih suka membuangnya. Sekarang, orang akhirnya datang untuk membelinya. Tapi sekarang, pil 8.000 poin ini masing-masing dijual seharga 800 poin. Dan hal yang paling menyebalkan bagi mereka adalah bahwa para murid sekte luar ini benar-benar berterima kasih kepada Long Chen setelah membeli pil bangunan Yayasan Sembilan Cincin dari mereka. Adapun Hu Guishan dan Fan Song, murid luar hanya mendengus menghina mereka. Keduanya telah menghabiskan semua uang mereka hanya untuk membuat Long Chen lebih menakjubkan di sekte luar. Asap hampir keluar dari telinga mereka. Berita tentang naluri bisnis ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Xuan Tiandao. Apakah itu sekte dalam atau sekte luar, atau bahkan para pekerja dan rakyat jelata, semua orang tahu bahwa mereka berdua telah menjadi bahan tertawaan sekte Xuan Tiandao. Penampilan sempurna mereka tentang mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memikatnya, telah dimainkan hingga tingkat yang ekstrim, dan legenda mereka akan diturunkan dari generasi ke generasi. Orang lain akan memainkan lakon dari cerita ini, yang luar biasa dan realistis. Sebenarnya, Long Chen tidak menyadari semua ini. Setelah kesengsaraan, dia mengasingkan diri dengan Dragon Blood Legion. Tetapi sebelum pergi ke pengasingan, dia telah memberitahu Qian Duo-Duo untuk memotong daging Hu Guishan dan Fan Song dengan benar. Ini semua telah dilakukan oleh Qian Duo-Duo. Tak perlu dikatakan bahwa Qian Duo-Duo memiliki naluri bisnis yang nyata, dan masalah ini ditangani dengan sangat indah. Dalam pengasingannya, Long Chen dengan jelas merasakan kekuatan besar dari ranah Foundation Forging, tetapi dia juga memperhatikan sesuatu yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Di alam ini, yang lain hanya memiliki satu rune asli, tetapi dia memiliki 108.000. Itu membuat kesulitan untuk maju menjadi sangat mengerikan. Meskipun dalam 1:1, energi dalam salah satu rune aslinya hanya sekitar 1/10 dibandingkan dengan energi di rune Tang Wan Er atau Guyang, ia masih memiliki 108.000 di antaranya. Kesulitan kemajuannya ribuan kali lebih besar. Sekarang, 7 hari telah berlalu, dan semua orang telah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka, membuat aura mereka stabil. Tapi aura Long Chen terus melonjak di luar kendalinya. Dalam ketidakberdayaannya, Long Chen hanya bisa mengeluarkan batu roh Yuan. Mengedarkan energi spiritualnya, dia perlahan-lahan mengekstrak energi spiritual Yuan di dalamnya. Batu roh Yuan ini berasal dari Jalan Abadi. Itu adalah hadiah yang dikirim orang-orang aborigin kepadanya, dan sekarang mereka akhirnya bisa menggunakannya. Energi spiritual Yuan perlahan mengalir ke tubuh Long Chen melalui tangannya. Energi murni itu adalah energi paling orisinal dari langit dan bumi, energi yang telah ada saat dunia pertama kali terbentuk. Long Chen merasa seperti mata air mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, dan titik akupunturnya dengan rakus menyerap energi ini. Long Chen melihat bahwa rune aslinya mulai tumbuh ratusan kali lebih cepat daripada saat dia berkultivasi sendiri. Retak. Batu roh Yuan di tangannya hancur. Setelah semua energi spiritual Yuan diekstraksi, itu rusak. Long Chen mengeluarkan 2 batu roh Yuan dan terus menyerap energi mereka. Awalnya, ketika datang untuk mengkonsolidasikan dunia seseorang, pilihan terbaik adalah mengandalkan energi Anda sendiri. Meski butuh waktu sedikit lebih lama, itu akan membuat wilayah Anda lebih solid. Tapi Long Chen tidak bisa menunggu. Orang lain mungkin hanya membutuhkan 1 minggu, tetapi dia mungkin membutuhkan 2 tahun seperti ini. Lelucon macam apa itu? Jika dia membutuhkan 2 tahun untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, semua orang sudah bersiap untuk menyerang wilayah inti Giok. Long Chen menghabiskan 300 Yuan Batu Roh untuk sepenuhnya memenuhi rune asli di titik akupunturnya, memungkinkan auranya akhirnya stabil. Kali ini, saya mungkin benar-benar kacau. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Bab 1099. Dia pasti dikutuk. Hanya mengembunkan bentuk embrio dari rune aslinya membutuhkan 300 Yuan Batu Roh. Wilayahnya baru saja stabil, dan dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai tahap surga penempaan yayasan yang pertama. Itu membutuhkan pengembunan rune aslinya 9 kali dan menumpuknya satu sama lain sebelum maju.
Menstabilkan alam seseorang setelah menerobos adalah bagian termudah dari alam itu, dan yang membutuhkan energi paling sedikit. Untuk maju ke panggung surga pertama akan membutuhkan beberapa kali energi. Hanya saja itu bukan apa-apa, tapi kemudian dia harus maju ke panggung surga kedua, dan seterusnya. Semua ini membutuhkan lebih banyak energi. Long Chen tidak berani membayangkan berapa banyak batu roh Yuan yang dia perlukan untuk maju sampai ke panggung surga ke-12. Setelah memperoleh 1 miliar yuan batu roh di jalan abadi, dia berpikir bahwa dia akan bisa maju tanpa khawatir di ranah yayasan penempaan. Faktanya, dia mengira dia akan memiliki begitu banyak batu roh Yuan sisa sehingga dia dapat menukarnya dengan lebih banyak sumber daya. Sekarang dia sama sekali tidak yakin bahwa 1 miliar yuan batu roh akan cukup baginya untuk mencapai puncak penempaan yayasan. Sebuah rune muncul di telapak tangan Long Chen. Ini adalah rune aslinya. Itu melingkar, dengan riak kecil di dalamnya. Itu tampak seperti mutiara yang dipenuhi bintik-bintik debu, namun juga seperti kosmos yang dipenuhi bintang-bintang yang tak berujung. Rune itu melepaskan cahaya lembut yang sama sekali tidak mengamuk. Namun, hal itu menyebabkan ruang di sekitarnya berputar, seolah dunia di sekitarnya adalah air. Itu berisi ritme yang tak terlukiskan. Apakah ini rune asli saya, atau rune inti saya? Akankah saya dapat menggunakan kemampuan surgawi melalui itu? Mengapa saya tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali? Long Chen menatap kosong pada rune ini. Menutup matanya, dia mencoba merasakannya. Rune ini sepertinya dalam kondisi tidur yang aneh, dan dia tidak dapat membentuk resonansi dengannya. Meskipun dalam keadaan tidak aktif, itu mampu memberi saya energi tanpa akhir, dan masing-masing dari mereka menyerap energi dunia luar untuk memberi makan dirinya sendiri. Sekarang saya tidak hanya harus bergantung sepenuhnya pada 4 lautan ki saya untuk energi. Petik 2. Itulah yang membuat Long Chen paling bersemangat. Sekarang, dia tidak hanya memiliki 4 lautan energi ki, tetapi dia juga memiliki 108.000 titik akupuntur penuh energi. Menyingkirkan rune aslinya, Long Chen tersenyum. Dengan 108.000 titik akupuntur ini, dia merasa sangat percaya diri. Meninggalkan pengasingannya, dia melihat bahwa mayoritas dari Dragon Blood Legion tidak lagi di Crouching Dragon Mountain. Setelah bertanya-tanya, dia mendengar bahwa mereka semua pergi ke Menara Suantian untuk memahami katalog Suantian. Katalog Suantian biasanya hanya dibuka untuk murid Foundation Forging. Mereka hanya punya 1 kesempatan, dan apakah mereka bisa menangkapnya atau tidak, itu terserah diri mereka sendiri. Namun, karena jumlah ruang terbatas, banyak orang harus berbaris, sehingga sebagian dari Dragon Blood Legion tetap di rumah. Baru saja maju ke Foundation Forging dan mengkonsolidasikan wilayah mereka, mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan baru mereka. Tidak disarankan untuk segera mulai bertarung, jadi mereka sudah bosan sekarang. Tang Wan Er pergi untuk memahami katalog Suantian. Peringkat 5 Celestial tidak perlu berbaris, jadi Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Guo Ran juga telah pergi. Dalam kesengsaraan, Guo Ran telah kehilangan separuh hidupnya, tapi dia adalah kecoa yang tidak bisa dibunuh. Melalui beberapa keberuntungan kotoran anjing yang luar biasa, dia telah memadatkan rune asli khusus. Melalui inspeksi Master Forging Pavilion, dia mengetahui bahwa itu adalah rune divine yang sangat langka. Dengan kata lain, dia benar-benar mendapatkan kualifikasi untuk akhirnya tumbuh menjadi dewa penempaan yang mampu menempa benda-benda suci. Mendengar itu, ekor Guo Ran langsung mencuat tinggi ke langit. Dia baru saja akan mulai memamerkannya ketika Master Pavilion Tempa melemparkannya ke katalog Suantian. Dia menunjukkan baris mana yang mengacu pada penempaan Dao dan membuatnya memahaminya. Itu jauh lebih langsung daripada ketika Long Chen secara acak memilih sekelompok garis. Murid-murid lainnya mengalami perlakuan yang sama. Para sesepuh akan menunjukkan baris mana yang harus mereka pahami berdasarkan bakat khusus mereka. Long Chen juga baru saja mengkonsolidasikan wilayahnya, jadi dia punya waktu untuk sementara. Dia mengajak Meng Qi berjalan-jalan di Treasure Gem Island. Dalam perjalanan, banyak orang yang dijatuhkan oleh kecantikan Meng Qi. Tapi kemudian melihat Long Chen, mereka buru-buru membuang muka. Long Chen, keburukanmu di Suantian Dao Sekte telah mencapai titik di mana banyak orang takut padamu. Meng Qi tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu lucu saat dia melihat murid-murid itu segera melarikan diri dan bersembunyi saat melihat Long Chen. Dia memegang tangannya saat mereka berjalan. Di Sekte Suantian Dao, bagi pria dan wanita untuk berpegangan tangan saat mereka berjalan adalah jenis perilaku yang sangat tidak terkendali. Itu karena Sekte Suantian Dao tidak mengizinkan kultivasi ganda. Itu adalah bagian dari prinsip Dao dari Suantian Dao Sek. Jika pasangan menikah, maka status mereka sebagai murid akan dicabut, dan jatah bulanan mereka akan hilang, membuat mereka menjadi orang biasa. Biasanya, hanya murid yang telah mencapai akhir dari kultivasi mereka dan tidak memiliki harapan untuk maju lagi yang akan menikah di Sekte Suantian Dao dan mulai menciptakan ahli waris.
Para ahli di Sekte Xuan Tian Dao dapat memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya, dan mungkin ada beberapa hubungan yang teduh, tetapi pasti tidak akan ada orang yang berani berjalan begitu terbuka sambil menyatakan hubungan mereka. Tapi Long Chen tidak peduli tentang itu. Dia tahu bahwa sementara Meng Qi malu-malu, dia juga haus untuk dirawat. Tingkah laku ini adalah semacam bukti perasaannya terhadapnya. Itu karena mereka bersalah di dalam. Jika mereka tidak pernah mengutuk saya, maka mereka pasti pernah memfitnah saya di belakang saya. Atau mereka hanya cemburu. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat saya dengan teror seperti itu, kata Long Chen. Setelah maju ke penempaan dasar, dia menemukan bahwa ranah mentalnya juga meningkat. Orang-orang yang bersembunyi saat melihatnya hanya melakukannya karena mereka bersalah. Begitu mereka tiba di jalan-jalan di Treasure Gem Island, mereka berkeliling, melihat-lihat barang dagangan di kedua sisi jalan. Jika orang-orang di sekitar mereka tidak semuanya adalah pembudidaya tingkat tinggi, mereka akan mengira ini adalah dunia sekuler. Berpegangan tangan saat mereka berjalan, Meng Qi tersenyum. Dia senang dan puas hanya dengan ini. Suasana damai seperti ini sangat jarang. Meng Qi, apakah kamu pernah memikirkan tentang keluargamu? Tanya Long Chen. Tidak juga, mereka mungkin juga tidak memikirkan saya. Mata Meng Qi sedikit memerah. Long Chen segera menjadi malu, memiliki keinginan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Meng Qi telah dibawa pergi oleh Wind Spirit Pavilion sebagai seorang anak. Sebagai seorang gadis kecil, Meng Qi tidak ingin pergi. Dia telah menangis dan memohon kepada orang tuanya untuk tidak menyuruhnya pergi, tetapi yang dia dapatkan hanyalah mencaci maki dengan kasar. Kemudian dia juga melihat ekspresi senyum orang tuanya saat mereka menerima hadiah dari salah satu sesepuh Wind Spirit Pavilion. Saat itu, hatinya telah hancur. Dan begitu dia bergabung dengan Wind Spirit Pavilion, dia diperlakukan sebagai menantu masa depan oleh Master Pavilion. Nasibnya sepenuhnya ada di tangan orang lain. Tidak dapat melihat harapan apapun, dia berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Kemudian ketika Wind Spirit Pavilion mengetahui bahwa dia memiliki tunangan, mereka ingin membunuhnya. Mengasihani Long Chen karena dia tidak bersalah, dia secara pribadi telah memutuskan pertunangan mereka. Itu benar-benar mengubah takdirnya, jadi sekarang dia sangat mudah puas dan merasa sangat beruntung. Namun, sikap awal yang dimiliki orang tuanya terhadapnya masih menyebabkan rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan. Meng Qi baik hati, tetapi cara orang tuanya memperlakukannya sangat melukainya. Dia tidak bisa memaafkan mereka. Maaf, Long Chen dengan canggung meminta maaf. Bodoh, apa yang membuatmu menyesal? Saya merasa sangat senang berada di sini bersamamu. Meng Qi tersenyum, matanya penuh dengan cinta yang dalam. Melihat senyum tulus Meng Qi, Long Chen merasa lebih malu. Dia berutang terlalu banyak pada wanita, begitu banyak sehingga dia tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Dia ingin menjanjikan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak ada yang bisa dia janjikan sekarang. Dia bahkan tidak bisa memecahkan misteri asal-usulnya, dia juga tidak tahu musuh apa yang dia hadapi. Ada juga suara dalam mimpinya yang mendesaknya, seperti batu konstan di hatinya yang membuatnya sulit bernapas. Long Chen, jangan salahkan dirimu sendiri. Kami memilih untuk menemani Anda sendiri. Apakah Anda naik ke surga atau jatuh ke neraka, apakah Anda menjadi dewa atau iblis, kami akan tetap menemani Anda. Sebenarnya, Wan Er dan aku sama-sama merasa bahagia. Sebagai perbandingan, saya yakin Xiao Qian, Zikiu, dan Chu Yao merasakan yang terburuk. Kami semua bekerja keras agar kami dapat bersatu kembali secepat mungkin dan memenuhi keinginan Anda. Menjelang akhir, wajah Meng Qi menjadi sangat memikat seperti bunga persik yang sedang mekar. Long Chen tanpa sadar merasakan api menyala di dalam hatinya. Melihat Meng Qi, dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggangnya. Jangan, terlalu banyak orang di sini. Meng Qi melompat, buru-buru melarangnya. Betapa tidak tahu malu melakukan hal seperti itu di tempat umum dengan begitu banyak orang. Apakah menurut Anda Sekte Xuan Tian Dao adalah rumah Anda? Tepat pada saat ini, seorang pria berwajah panjang dengan beberapa bopeng di wajahnya dengan dingin berteriak dari dekat. Long Chen segera marah, sementara Meng Qi terlalu malu untuk melihatnya. Long Chen berbalik untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah murid dari generasi sebelumnya. Basis budidayanya telah mencapai ranah yayasan penempaan akhir, dan rune Dao Surgawi di sekitarnya memiliki 6 warna. Dia adalah peringkat 6 celestial. Tapi auranya jelas bergejolak, menunjukkan bahwa dia baru saja naik ke peringkat 6. Dia belum bisa dengan sempurna mengontrol energi Dao Surgawi barunya. Long Chen mengenalinya. Dia adalah seseorang yang pernah berdiri di belakang Gao Xianyang. Alasan Long Chen mengingatnya adalah karena wajahnya. Tidak sembarang orang mampu menumbuhkan wajah yang begitu lama. Itu seperti batu bata, jadi akan aneh jika dia tidak mengingatnya. Namun, Long Chen dengan jelas mengingat bahwa dia hanya menjadi peringkat 5 celestial saat itu. Sekarang dia sudah maju. Ahli berwajah bata ini telah membuat beberapa poin dalam pertempuran terakhir.
Dia menghabiskan semua poin itu untuk menjalani berkat menara surgawi. Berkah menara surgawi ini mirip dengan berkat Suantian yang diberikan oleh para murid sekte dalam ketika mereka pertama kali bergabung dengan sekte dalam. Tapi itu lebih kuat karena berkah ini difokuskan pada satu murid. Ada kemungkinan tertentu bahwa murid tersebut akan dapat memadatkan rune Dao surgawi baru dan memajukan peringkat surgawi mereka. Biaya menjalani berkat menara surgawi sangat menakutkan, baik untuk sekte maupun muridnya. Orang ini telah menghabiskan 10 tahun menabung untuk mendapatkan kesempatan ini. Dan dia benar-benar berhasil, meningkatkan kepercayaan dirinya. Hari ini, dia baru saja berpikir untuk membeli semacam pil konsolidasi surga untuk menstabilkan energi Dao surgawinya, tetapi sebaliknya dia akhirnya bertemu dengan Long Chen dan Meng Qi yang bertingkah mesra. Dia cemburu dan iri, dan dia segera melontarkan kata-kata keji. "Apa yang kamu lihat, pelacur? Pergilah," ejek pria berwajah bata itu, meludah ke tanah. Ekspresi Meng Qi berubah, bukan karena dia marah, tetapi karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dong. Tatapan Long Chen dingin saat setetes darahnya mendarat di lencananya. Suara bel bergema di seluruh Suantian Dao Sekte. Dia telah memulai tantangan hidup dan mati. Bab 1100 banding 1100. Long Chen. Meng Qi memandang Long Chen dengan ekspresi bersyukur. Long Chen bisa menertawakan orang-orang yang menghinanya, tetapi sekarang seseorang telah menghinanya, itu setara dengan menyentuh skala kebalikannya. Long Chen segera menjadi dewa pembunuhan. Kamu sedang mendekati kematian. Pria berwajah bata itu marah dan terkejut, tidak mengharapkan Long Chen menjadi begitu langsung. Selanjutnya, Long Chen menatapnya dengan acuh tak acuh seolah-olah dia adalah mayat. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Melihat ekspresi Long Chen, pria berwajah bata itu benar-benar merasakan semacam ketakutan muncul di hatinya. Siapa yang memulai tantangan hidup dan mati? Tiba-tiba, teriakan sedingin es terdengar, dan salah satu tetua yang melindungi dari Pulau Permata Harta Karun keluar. Murid menantang murid senior ini. Tidak ada istirahat sampai kematian di antara kita. Tolong berikan persetujuanmu, tetua, kata Long Chen dengan dingin. Ketika tetua melihat bahwa itu adalah Long Chen, muridnya menyusut. Dia dengan jelas mengenali sosok ini yang hampir mengubah sekte Suantian Dao di kepalanya. Dia merasakan sakit kepala datang. Apakah Anda menerima tantangan itu? Setelah mengenali Long Chen, dia tidak repot-repot mencoba mengubah pikirannya. Jika dia pernah mendengarkan orang lain, dia tidak akan disebut Long Chen. Dia langsung menoleh ke pria berwajah bata itu. Huff, karena dia ingin mati, aku akan membantunya. Murid menerima, ejek pria berwajah bata itu. Cahaya kejam dan jahat muncul di matanya. Sesepuh terdiam beberapa saat, sepertinya menunggu sesuatu. Kemudian dia berkata, tantangan itu diterima. Pertarungan hidup dan mati akan dimulai 2 jam dari sekarang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Long Chen dan orang lain memiliki tanda cerah muncul di lencana mereka sebagai bukti pertempuran mereka yang akan segera terjadi. Mereka hanya punya waktu 2 jam untuk mempersiapkan. Long Chen, siapkan peti mati yang bagus untuk dirimu sendiri. Dan jangan khawatir, aku akan menjaga wanitamu untukmu, hahaha. Oh. Pria berwajah bata itu baru saja selesai berbicara ketika sebuah tangan menamparkan wajahnya. Suara ledakan besar terdengar, dan kepalanya hampir meledak. Semua giginya terbang di bahtera yang indah, menakjubkan semua orang yang menonton. Pria berwajah bata itu batuk darah. Tamparan itu menyebabkan wajahnya menyerah, membuatnya terlihat sangat aneh sekarang. Mengadili kematian. Pria berwajah bata itu meraung dan yuan spiritualnya meledak. Tekanan dari alam Foundation Forging yang terlambat muncul, menyebabkan ruang menjadi berat. Siapa yang berani begitu tak terkendali di Treasure Gem Island? Sesepuh yang baru saja pergi kembali, berteriak, apakah kalian berdua ingin dihukum? Apa yang sedang terjadi? Dia melaju terlalu cepat dan menabrak tangan saya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya, kata Long Chen acuh tak acuh. Itu adalah alasan yang sama, dan tetua ini tidak tahan. Inilah tepatnya bagaimana Long Chen lolos dari hukumannya terakhir kali. Long Chen, aku mengaku kalah untuk saat ini. Tapi dalam 2 jam, aku akan mengambil nyawamu, kata pria berwajah bata itu sambil mengatupkan giginya. Kecuali dia lupa bahwa dia tidak punya gigi sekarang. Murid senior itu pergi dengan perut penuh api, sementara Long Chen dan Meng Qi juga lepas landas. Setelah mereka pergi, orang-orang yang menonton kesenangan juga tersebar. Mereka memanggil teman-teman mereka dan berkumpul di panggung hidup dan mati. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Awalnya, orang-orang terperangah mendengar bel itu. Sangat jarang bagi murid inti untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di antara mereka. Para pendatang baru hanya mengalami hal seperti itu 1 kali. Sekarang mereka bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Long Chen lah yang sekali lagi memulai pertempuran hidup dan mati.
Mendengar bahwa itu diprakarsai oleh Long Chen dan bahwa dia menantang murid senior yang baru saja maju untuk menjadi celestial peringkat 6, mereka semua terkejut. Kakak magang senior Long Chen benar-benar hidup. Mari kita dukung dia. Petik 2. Kami pasti harus mendukungnya. Dia kebanggaan sekte luar kita. Petik 2. Meskipun tahap hidup dan mati berada di sekte dalam, bahkan murid sekte luar pun bisa menonton. Murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti air pasang. Apa? Bos memulai tantangan hidup dan mati. Sial, apa yang masih kamu tunggu? Jaga rumah kita. Apa gunanya? Siapa yang berani datang dan mencuri barang kita? Cepat, cepat, lebih cepat saudara, pergi pertahankan tempat untuk kita. Petik 2. Legiun Darah Naga dengan cepat menyerbu, bahkan tidak meninggalkan satu orang pun di Gunung Naga Berjongkok. Semua barang berharga penting mereka sudah ada di atasnya, jadi tidak perlu khawatir tentang pencurian. Di Aula Penatua, berbagai sesepuh saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka berada di istana, melihat lautan manusia di luar panggung hidup dan mati. Long Chen benar-benar pekerja keras. Dia tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Li Changfeng dengan getir menggelengkan kepalanya. Tak perlu dikatakan bahwa setelah dia tiba, sekte Suan Tiandao telah menjadi lebih hidup. Sesepuh lainnya juga tersenyum pahit. Bagaimana tidak semarak? Hanya dalam waktu singkat ini, berapa banyak masalah yang disebabkan Long Chen. Selain itu, setiap masalah sangat besar sehingga menakutkan. Tapi Long Chen melakukannya dengan sangat alami dan tenang, dan dia tidak melakukannya satu per satu. Tidak, masalah yang dia timbulkan datang dalam banjir yang tidak pernah berhenti. Masalah di dalam neraka iblis neraka adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Long Chen dan Suan Master. Yang lain berpikir bahwa sekte tersebut telah mengaktifkan benteng untuk membunuh binatang iblis, sehingga sekte Suan Tiandao harus memasuki waktu tenang untuk memulihkan diri. Tapi perdamaian hanya berlangsung selama beberapa hari sebelum Long Chen melanggarnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Long Chen berada di sisi Aula Penatua, jadi mereka harus menjaganya. Itulah yang membuat para tetua ini sakit kepala terbesar. Long Chen menantang peringkat 6 Celestial Luo Qingfang. Apakah dia mencoba untuk kalah? Petik 2. Sebenarnya, bayangan Balai Penegakan Hukum ada di balik ini. Daripada mengatakan Long Chen menyebabkan masalah, lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka sengaja mencari masalah untuknya. Petik 2. Ya, meskipun dia kuat, otaknya keluar dari jendela saat timbangan kebalikannya disentuh. Tidak peduli seberapa jelas jebakannya, dia langsung saja masuk. Petik 2. Dia baru saja mencapai Foundation Forging dan bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai Heaven Stage pertama. Meskipun Luo Qingfang baru saja menjalani Heavenly Tower Blessing untuk naik ke peringkat ke-6, tidak mungkin Long Chen bisa mengalahkannya ketika dia sudah mencapai tahap ke-7 penempaan yayasan. Petik 2. The Elder Hall khawatir. Mereka tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluang Long Chen. Namun, sekte Suan Tiandao telah melihat kekuatannya, dan mereka percaya Suan Master tidak akan membiarkan orang berbakat seperti itu dibunuh. Tetapi bahkan jika dia mempertahankan hidupnya, bagaimana dengan Dao tak terkalahkannya? Setelah dikalahkan, hati Dao-nya mungkin langsung hancur. Kepala Balai Penatua berkata, kalian semua telah dibodohi. Meskipun kelemahan Long Chen jelas, dia bukan orang bodoh. Dia punya rencananya sendiri. Selain itu, jangan meremehkannya. Bahkan jika Long Chen tidak bisa mengalahkan Luo Qingfang, tidak akan mudah bagi Luo Qingfang untuk mengalahkan Long Chen. Yang paling penting, Long Chen memiliki rasa haus yang hampir mengamuk untuk bertempur berdasarkan kepercayaan dirinya untuk tidak pernah dikalahkan. Setelah dipanggil, Luo Qingfang mungkin akan membuka celah karena gangguan tersebut, jadi kemungkinan dia mati sebenarnya cukup tinggi. Petik 2. Sekarang guru Balai Penatua mengatakan ini, yang lain mengingat kebenaran. Aspek paling menakutkan Long Chen justru cara bertarungnya yang hampir bunuh diri. Ketika Long Chen mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dia sangat tenang. Jika seseorang diintimidasi oleh hal itu, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawanya saat itu juga. Sementara Aula Penatua sibuk mendiskusikan hal ini, di dalam Aula Penegakan Hukum, Wakil Ketua Aula Luo Fan tersenyum. Sudahkah Anda mengirim pesan ke Luo Qingfang? Tanya Luo Fan. Dia sudah diberitahu untuk segera menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Long Chen dalam 3 gerakan. Membunuhnya dalam satu gerakan akan lebih baik, kata salah satu tetua di sisinya sambil tertawa. Orang ini juga seorang wakil kepala aula. Dia selalu menjadi ajudan terpercaya Luo Fan. Bagus. Long Chen harus mati, atau tidak akan ada cara bagiku untuk menghilangkan kebencian di hatiku, kata Luo Fan dengan sinis. Tetua tidak mengatakan apa-apa.
Melihat punggung Luo Fan, mulutnya membentuk senyuman tipis. Tapi itu dengan cepat menghilang. Semua departemen besar menaruh perhatian mereka pada tahap hidup dan mati. Mereka tidak dapat memahami siapa yang telah menyetujui pertempuran yang tidak adil ini. Apakah kepala departemen menara, atau Swan Master? Sementara seluruh Swan Tian Dao Sekte bingung, Long Chen perlahan berjalan dengan Mengqi. Meskipun mereka juga sedang menuju tahap hidup dan mati, langkah kaki mereka sangat lambat dan mudah seolah-olah mereka hanya berjalan-jalan. Seberapa yakin Anda merasa? Setelah beberapa lama, Mengqi akhirnya menyuarakan keprihatinannya. Saya tidak punya jaminan, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu, ekspresi Mengqi berubah. Petik dua titik. Karena saya tidak membutuhkan hal seperti itu, lanjut Long Chen. Berhentilah mengambil napas besar saat Anda berbicara, tegur Mengqi. Huff, dia berani mengutuk wanitaku. Kali ini, saya akan memberikan pelajaran nyata kepada Pak Idiot itu. Aku akan membuatnya jadi mereka akhirnya merasakan sakit, atau mereka akan terus berusaha memprovokasiku. Seekor lalat tidak berbahaya, tapi sangat mengganggu, kata Long Chen. Long Chen, terima kasih. Mengqi memegang lengan Long Chen dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Dia memiliki senyum yang diberkati di wajahnya. Perasaan dilindungi itu bagus, terutama jika itu dari pria yang kamu sukai. Mengqi, tidak ada orang di sekitar sekarang. Mengapa kita tidak menguji suhu di mulut satu sama lain? Long Chen melihat sekeliling, dan melihat tidak ada orang di sekitar, dia menyelidiki sikapnya. Tidak, jelas tidak. Mengqi berbalik dengan malu-malu, tapi dia mengikutinya dengan, setelah kamu menang dan kita pulang. Kita bisa membicarakannya lebih dari itu. Menjelang akhir, suaranya setenang nyamuk dan bahkan lehernya pun merah. Hahaha, kamu yang mengatakannya, bukan aku. Saya menantikannya, kata Long Chen dengan sangat antisipasi. Sudah lama sejak dia menguji suhu tubuhnya. Mengqi tersipu tapi tidak lari. Dia dengan berani menganggukkan kepalanya, membuat Long Chen semakin senang. Dia memiliki keinginan untuk memulai pertempuran sekarang. Ketika Long Chen mencapai tahap hidup dan mati, lautan orang di sekitarnya segera meletus menjadi keributan.